Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء أما بعد Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saya, guru saya Ustaz Fauzi Sultan Hafidzahullah. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini bertambah kebahagiaan saya, dan terima kasih karena saya selalu bahagia ketika bertemu para orang tua yang peduli dengan anak-anaknya. Karena negeri ini Bapak Ibu, secara hasil pendidikan semakin hari semakin menyedihkan, dan tolak ukur sebenarnya tolak ukur yang mudah kalau mau melihat. Saya tidak bicara agama, karena kalau saya bicara agama tentang hasil, itu jauhnya antara langit dan sumur. Saya bicara dari sisi adat ketimuran Indonesia. Sisi itu saja sudah gagal para orang tua dan pendidik. Karena saya pernah hidup di kampung, saya ini orang Jawa Timur, hidup di kampung, dan saya merasakan di sebuah kota kecil yang bisa merasakan bagaimana adab ketimuran. Belum tentu sesuai dengan syariat Islam, tapi saya bisa adab ketimuran. Begitu melihat anak-anak hari ini, itu adab ketimuran itu sudah hilang. Sebagian besar sudah hilang. Saya setiap keliling kota saya suka tanya. Sambil saya bilang, karena setiap kota bisa jadi punya budaya beda-beda. Apakah benar menurut Bapak Ibu, saya bilang, dibandingkan dulu kita-kita, seusia kita, dengan anak kita sekarang, terjadi penurunan dari sisi adab ketimuran saja? Dan jawabannya selalu iya. Jadi dari sisi itu saja, negeri ini sudah kehilangan identitas ketimuran. Apalagi kita bicara tentang kita sebagai muslim. Nah itu. Dan faktor utamanya gak kemana-mana, cuma satu poin aja. Orang tua tidak hadir sebagai orang tua. Seperti Ustaz Fauzi sampaikan, yatim sebelum waktunya. Yatim itu kan nanti kalau mati, baru anak kita namanya yatim. Ini bapak ibunya masih hidup tapi yatim. Nah gitu. Maka dari itu saya bersyukur pada Allah. Secara khusus saya berdoa bagi kita semua yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita semua. Kepedulian ini yang mahal, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan inilah yang saya dorong selalu di dunia pendidikan. Saya setiap keliling di kota-kota saya selalu sampaikan tentang betapa orang tua harus wajib fardu ain hukumnya dilibatkan di dunia pendidikan ini. Makanya di sekolahan saya juga gitu. Orang tua enggak ada ceritanya, enggak datang ngaji itu enggak ceritanya. Ini menyadarkannya itu perlu waktu, karena biasanya orang tua daftarin anak gitu kan, terus bayar selesai. Pulang anaknya soleh, enak banget, enak betul hidup kalau begitu caranya.
Padahal sisi Allah Subhanahu wa taala, kita orang tua ini tanggung jawab kita yang melahirkan, kita yang mendidik, nanti kita di hadapan Allah ditanya. Sebelum di hadapan Allah di dunia kita akan bertanggung jawabkan. Kalau anak kita mulia, baik kan kita dulu yang bahagia sebelum orang lain. Kalau anak kita masalah, kita dulu yang malu di dunia ini. Di akhirat lebih berat lagi pertanggung jawabannya. Tapi kalau mulia, Masya Allah, kita yang bukan siapa-siapa bisa diangkat derajatnya oleh anak kita. Ya. Tapi kalau masalah, ya masalah kita. Pertanggung jawabannya tidak sederhana. Tiba-tiba kemudian kita hanya serahkan ke sekolahan. Maka dari itu saya saat Fauzi sedang terus menggerakkan bagaimana caranya supaya para orang tua ini mau hadir. Hadir di pendidikan anak-anaknya. Baik, kami dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya ingin memulai dengan satu ayat supaya berkah. Dalam surat An-Nahl, ingat saya. Ya, An-Nahl 72. An-Nahl 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menjadikan dari jiwa kalian pasangan kalian. Dari jiwa kita sendiri pasangan kita hadir. Karena manusia aslinya cuma satu, bukan dua. Manusia aslinya bukan laki perempuan, aslinya satu, Adam manusia. Dari Adam lahir pasangannya, dan kemudian makanya Allah selalu menyebut bahwa dari jiwa kita lahir pasangan kita. Dari pasangan kita lahir anak-anak dan cucu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafada. Kalau sudah gitu, jadi kita punya pasangan, berpasangan, punya anak. Anak kita nikah, punya cucu. Baik. Masya Allah, ini hidup ini dengan rumah tangga komposisi seperti ini, makanya orang hidup itu lengkapnya kalau begitu. Ketika masih bujangan itu kenikmatan sendiri sebagai bujangan, ya. Ada kenikmatan sebagai bujangan yang tidak dimiliki, ya, karena bujangan Masya Allah masih sendiri, ya. Belum direpotkan oleh anak, oleh pasangannya. Ada kenikmatan sendiri. Begitu bersuami ada kenikmatan sendiri. Beristri, menjadi ayah, jadi ibu, ada kenikmatan sendiri. Nah setelah itu jadi kakek dan nenek, itu kenikmatannya sendiri juga. Maka Bapak Ibu berharaplah segera jadi kakek nenek. Iya kan, jadi Bapak Ibu sudah, atau buktinya anaknya mau dianak emak itu sudah. Bisa jadi Bapak Ibu, jadi ayah bunda. Ya makanya segera nanti segera jadi kakek nenek. Tapi ini semua, subhanallah, kenikmatan manusia itu Allah tahu. Makanya Allah sampaikan setelahnya, dan Allah anugerahkan rizki kepada kalian dari rizki yang baik-baik. Rumah tangga perlu rizki, harta untuk menopang kehidupan kita agar tegak kehidupan ini. Tapi Allah mintanya yang baik-baik, at-thayyibat. Jadi jangan mengambil yang haram ya Pak. Jangan mengambil yang syubhat ya Pak. Karena tidak ada untungnya sama sekali. Rizki yang banyak melimpah tapi haram, tidak ada untungnya. Catat baik-baik itu. Suatu hari kita bertemu di hadapan Allah SWT, sudah sampaikan ini, tidak ada untung sama sekali. Tumbalnya anak kita, coba anda perhatikan ke depan, tumbalnya anak kita. Asal masih diambil rizki haram, masih dinikmati rizki syubhat, tumbalnya anak-anak kita. Jadi para ayah pemimpin rumah tangga yang menafkahi, kalau mulai tergiur oleh rizki yang syubhat dan haram, itu pandangi wajah anak anda Pak. Anda tulis baik-baik di hati anda bahwa itulah tumbal saya, 1, 2, 3 tumbalnya Pak. Wallahi mereka jadi tumbalnya Pak. Tidak ada istimewanya anak-anak kita
kita tumbuhkan dengan rezeki yang haram. Allah sudah sampaikan thayyibat. Makanya sudah sebegitu nikmat Allah Subhanahu, lengkap sudah dari kita bujangan sampai punya cucu, sudah lengkap rezeki pun yang baik-baik. Makanya Allah bertanya, afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah akhirnya kemudian mereka malah percayanya pada yang batil, malah melakukan kebatilan, dan mereka ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggal syukur, 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 maksudnya nanti Allah tambah nikmatnya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu mukadimah kita tentang ayat di mana mari kita syukuri walaupun nikmatnya belum lengkap karena belum jadi kakek nenek. Insyaallah suatu hari Allah melengkapi kita dengan menjadi kakek nenek itu, karena Allah menyebut sampai cucu, banin dan hafadah. Baik, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat, banyak hadis, dan banyak sekali contoh dalam sejarah Islam betapa kalau mau bangkit sebuah masyarakat ini, apalagi kita sebagai masyarakat muslim ini, maka orang tua posisinya harus diposisikan paling tinggi, langsung di bawah Allah dan Rasulnya. Harus, harus paling tinggi posisinya, langsung di bawah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau posisi orang tua tambahan, ya tambahan, belum. Maka tadi sih, yuk kita mulai menyadari. Hari ini kita akan membahas, mencoba bagaimana caranya rumah kita menjadi madrasah, jadi sekolahan. Karena ada sekolah dan sekolah di anak emas, nah rumah kita juga sekolahan. Bagaimana ceritanya? Karenanya perlu kita belajar, terus belajar agar para orang tua tahu bagaimana perannya, bagaimana menciptakan rumah jadi sekolah. Jadi orang tua harus hadir sangat tinggi, posisi sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Bisa, bisa coba kita bisa bayangkan. Bahkan orang tua kafir sekalipun, bayangkan itu, orang tuanya kafir sekalipun, jelas Quran mengatakan itu. Kalau kekafirannya, kemusyrikannya tidak boleh diikuti, tetapi tetap harus kita berakhlak yang baik pada beliau. Sampai segitunya mulianya para orang tua itu. Dan berapa banyak bakti, perintah untuk bakti ke orang tua itu, kalau Bapak Ibu buka salah satu kitab lama yang luar biasa tentang akhlak, Al-Adabul Mufrad ila Imam Bukhari, itu buka di halaman itu bab pertama yang muncul, bab kita birrul walidain, bab tentang bakti pada orang tua. Jadi ini buku tentang akhlak, tentang namanya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi buku ini memang khusus tentang adab, tentang akhlak seorang mukmin. Itu begitu buka, nomor satu itu bab tentang bakti pada orang tua. Sebelum nanti itu ada bab tentang tetangga, tentang teman, tentang kerabat, tentang itu nanti. Itu di belakang, setelah orang tua. Maka kita harus hadirkan nih diri kita sebagai orang tua di posisi yang paling tinggi. Di semua makhluk harus posisi paling tinggi. Nah, untuk anak-anak kita memposisikan kita paling tinggi, ya, posisi paling tinggi, di posisi yang paling tinggi, maka kita harus memang memiliki kelayakan untuk di posisi itu. Bahkan orang kalau tidak layak juga tidak di posisi itu. Kalau tidak layak ya posisinya jatuh sebagai orang tua. Nah, anak-anak kita akhirnya tidak memposisikan kita sebagai orang tua. Apalagi kalau anak-anak sudah mulai balik, Bapak Ibu, atau menjelang balik saja, sebelum balik, menjelang balik saja, itu Bapak Ibu pasti nanti yang baru ini sudah punya anak, yang anaknya yang sudah usia sekitar hitunglah 9 lah, 10 lah, ya 9, 10 sampai terus ke atas naik, itu kan mulai membandingkan petuah kita dengan kata temannya. Mulai tidak salah pada mereka sebenarnya, karena memang itu sudah fase usianya. Cuma nanti yang salah kalau dia salah gaul, memang itu salah. Karena nanti akhirnya dia akan terpengaruh hal yang salah, ditambah orang tua tidak kokoh hadirnya, sudah pasti akan terbawa oleh temannya. Akhirnya kita juga banyak mengeluh.
Nah, kalau ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat, sangat banyak hadis tentang bagaimana orang tua diposisikan sangat tinggi. Saya tidak bahas detail tentang bab itu. Saya langsung ingin berikan satu contoh, Pak. Ini saya hadirkan, saya kasih dua contoh saja. Nanti mari kita definisikan di mana posisi kita sebagai orang tua. Dua-duanya ada hadir di zaman kebesaran Islam, di masa ketika orang tua masih perannya luar biasa. Yang pertama adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikenal sebesar sebagai seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia ulama besar, bahkan karya-karya pemikiran beliau kemudian menjadi sebuah madhab besar dalam fikih, madhab Hanbali. Ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga ulama besar. Dan Imam Ahmad dikenal juga sebagai seorang ahli hadis. Salah satu peninggalan beliau yang luar biasa adalah kitab Musnad. Musnad Ahmad yang kurang lebih terdiri dari 40 ribu riwayat, 40 ribu hadis. Dan sebuah karya yang luar biasa, kumpulan yang luar biasa. Dan orang dulu itu bukan cuma nulis, Pak, dihafal. Nah, nulis pun kita juga nulis misalnya. Dihafal semua riwayat itu. 40 ribu itu kan cuma 40 ribu. Karena ulama memilahnya dari ratusan ribu yang mereka punya, 700 ribu dan seterusnya. Mereka pilah dari itu, dikeluarkan. Imam Ahmad hadir sebagai seorang ilmuwan sebesar itu. Beliau punya anak. Kalau kita buka di kitab Musnad Ahmad itu para ulama membagi kitab Musnad itu menjadi beberapa bagian. Di antara bagian itu adalah yang disebut dengan Ziyadat Abdillah, tambahannya Abdullah. Jadi kitab itu kan yang punya Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Tapi ternyata kitab itu ada yang tambahannya Abdullah. Abdullah itu siapa? Abdullah itu anaknya Imam Ahmad. Jadi seorang ayah dengan kebesarannya dilanjutkan kebesarannya oleh anaknya. Itu satu poin. Dan Imam Ahmad mengajari sendiri anaknya. Saya pernah dengar kisah tentang Imam Ahmad itu, tentang Imam Ahmad dan anaknya. Jadi waktu Abdullah ini sudah harus belajar hadis. Kan kalau di kurikulum Islam dulu itu belajar hadis setelah Quran. Itu Quran selesai, menghafal 30 juz, nah baru belajar hadis gitu ya. Itu yang juga akan dikembalikan di pendidikan Islam, di pendidikan Islam kita ini, termasuk anak masih gitu belajar berurut hadis Nabi SAW. Begitu Abdullah sudah waktunya belajar, itu sama bapaknya suruh hafal, Pak. Kalau saya nggak salah sekitar 1000 riwayat. Itu anak suruh hafal 1000 riwayat, bayangkan ya. Kita tahu tentang hadis arba'in di sini cuma 42 hadis. Gak apa-apa lah sekarang ya. Kasih 1000 riwayat, 1000 hadis misalnya. Sabda Nabi kita misalnya. Panduan hidup kita, bahkan dunia akhirat. Panduan dunia akhirat 1000 itu disuruh ngapalnya hafal. Mulai belajar ngapal. Ngapal hadis. Mulai ngapal. Hafalkan setoran bapaknya. Setoran bapaknya dipuji oleh ayahnya, bagus nak, Masya Allah. Didoakan oleh ayahnya karena ternyata luar biasa anaknya ini menghafal hadis. Bapaknya bilang, nah, semua yang kamu hafal itu hadisnya dhaif. Hadisnya gak bisa dipakai itu semua. Karena lemah. Supaya kau tahu, tidak semudah itu kamu memiliki ilmu. Tidak sesederhana itu orang menuntut ilmu. Nah, bapaknya hafalnya ratusan ribu hadis. Ini contoh yang bapaknya hadir mendidik sendiri anaknya. Tentu tetap dia akan belajar keluar, tentu. Tapi orang tua di rumah punya peran yang sampai sebesar itu. Baik.
kira-kira kita rumah kita itu atau bukan? Apa? Kalau nanti saya kasih contoh yang berikutnya. Nanti kita ketemu di contoh yang mana saya nggak tahu ya. Kira-kira itu atau bukan? Kalau itu berarti saya selanjutkan pembahasannya. Biar saya tahu nanti kalau jangan-jangan saya kan tidak tahu Bapak Ibu ya. Kalau levelnya itu berarti memang kita akan bicara di level sangat tinggi kita nanti. Saya akan ubah materi saya. Iya, betul. Karena dan itu sampai hari ini masih dijalankan oleh sebuah masyarakat seperti masyarakat Singkit. Masyarakat Singkit, Singkit itu kan sebuah masyarakat aslinya Mauritania, Afrika Barat. Dan subhanallah kalau melihat masyarakat itu Bapak Ibu, sampai hari ini itu saya suka katakan ke teman-teman, ini loh contoh yang masih Allah sisakan dari kebesaran ilmu Islam zaman dulu. Itu sistemik di masyarakatnya, di keluarga-keluarga. Dan mereka punya pola. Anak-anak hafal Quran 30 juz sebelum SD lulus. Habis itu ngafal kitab Muwatta 7000 riwayat. Habis itu ngafal matan fikih Maliki, karena matannya Maliki, matan fikih Maliki. Dan dari bapaknya, ibunya, pamannya siapa yang sering ada, kakeknya. Dan selesai itu, dah nah, silahkan keluar sekolah tempat lain. Dan itu banyak dibahas, sampai ada kitab khusus, buku khusus. Itu judulnya tentang bagaimana cara orang Singkit menghafal, sampai ada buku khusus. Gitu. Bagaimana cara orang Singkit menghafal. Makanya hari ini kurikulum mereka juga tinggi sekali. Saya Ustaz Fauzi punya pengalaman sangat banyak dengan teman-teman Singkit. Masya Allah. Dan hari ini dibuatkan salah satu kurikulum. Di Singkit itu ada sebuah tempat dan sebenarnya saya berharap di negeri ini ada ya dimulai sekarang 1-2 anak masuk ke tempat itu. Ada namanya markas Takwin al-Ulama. Jadi itu ada webnya. Tempat itu memang sesuai namanya, anak disiapkan betul untuk jadi ulama. Tapi umur masuknya paling kecil 15 tahun baru boleh daftar ke situ. 15 tahun masuk itu ada syarat. Syarat pertama umur 15 tahun itu paling kecil. Syarat kedua hafal Quran 30 juz 2 riwayat. Syarat masuk apa? Bukan syarat lulus ini, bukan. Syarat masuk. Jadi saya kalau hafal 30 juz itu namanya baru satu riwayat. Saya hafal ya dari Al-Fatihah itu nih jadi. Saya hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu namanya hafal satu riwayat. Riwayat Hafs an Asim. Itu mintanya 2 riwayat. Minta 2 riwayat. Terserah mau riwayat apa dengan riwayat apa. Syarat masuk itu. Tentu mereka berbahasa Arab. Otomatis anak kita sudah bukan lagi belajar. Ya. Terus nanti ada syarat-syarat yang lain. Ada di webnya semua dicantumkan. Dan ini pemimpinnya namanya Syekh Muhammad Hasan Waladi itu, beliau lulusan Jamiatul Imam di Riyadh. Ini Masya Allah. Ini yang mereka ini kebiasaannya kalau ngafal hadis itu pakai sanad dia. Saya dengar hadis ini dari kakek saya namanya ini. Kakek saya dengar dari gurunya namanya ini, dari bapaknya namanya ini, terus gitu terus sampai Ibnu Hajar, bahkan Ibnu Hajar terus sampai Imam Bukhari, Bukhari terus sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua disebut nama baru punya hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanglah, itu baru ilmu Islam, Pak. Itu baru Islam kembali ke besaran di muka bumi. Makanya saya bilang, itu mereka itu yang Allah sisakan agar kita melihat ada, masih ada. Bukan khayalan, masih ada. Dan sebuah masyarakat dari rumah ke rumah. Nah, kalau ini dibuat markasnya gratis, semua gratis, sekolahnya gratis, tis, total gratis. Masya Allah, kan bukan negeri kaya tapi bisa gratis lah, kan? Bali kaya raya, kan? Indonesia, Masya Allah kayanya. Itu negeri bukan, Mauritania bukan negeri kaya.
gratis total. Jadi saya pernah berbincang dengan, saya pernah ke Jeddah itu dengan dua ustaz saya, dan saya ingin ketemu dengan beliau, syekhnya. Qadarullah, beliau ada harus pergi ke Mauritania. Kita sempat berbincang tentang kurikulumnya. Karena kurikulumnya Masya Allah. Kan kalau di masyarakat singkit tadi saya bilang muwatta harus dihafal, itu 7.000 riwayat. Kalau di markas takwin ulama ditambahi 2 yang harus dihafal, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi muwatta Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu hadisnya. Sisanya enggak dihafal, dipelajari, belajar semua Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Terus sampai Musnad, kitab-kitab Masanid, Musannafat, itu dipelajari riwayatnya. Tapi dihafal ketika itu. Nanti tafsir begitu, nanti ilmu fikih begitu. Ada yang dihafal, ada yang dipelajari. Terus sampai ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu mantik, ilmu jidal, ilmu akidah, ilmu semua. Ah kalau itu ada satu aja di negeri ini, itu, Masya Allah, itu orang yang seperti itu ilmunya tidak tergantung pada lampu, ngerti? Tidak tergantung pada listrik, Pak. Ilmu kita ini sekarang tergantung pada listrik. Listrik mati habis ilmunya. Iya, ini baterainya habis gitu kan? Hadirin, karena baterainya habis maka pengajian kita tutup. Ilmunya di sini, ya, Pak. Di sini. Begitu, Masya Allah, itu persis seperti kalimat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di mana ilmu dibawa kemanapun. Sampai maaf, ini ada kalimat ini kalimat ulama nih, Pak. Anda itu disebut berilmu kalau ilmu itu sampai kamar mandi. Kan kalau ke kamar mandi, Bapak Ibu kan enggak bawa kitab tuh. Enggak. Itu baik kalau kitab-kitab ilmu ada asma, ada nama Allah kan tidak boleh bawa kamar mandi kalau tempat kotor. Tapi kan kalau Anda yang masuk kan enggak apa-apa. Memang Anda perlu masuk kamar mandi. Itu maksudnya. Jadi artinya bukan buku yang dibawa gitu. Tapi memang andalah ahli ilmu. Sama gitu. Dan baik dirahmati Allah. Baiklah. Saya secara pribadi enggak masuk di situ wilayahnya, Pak. Ya. Saya juga mohon maaf kalau di antara Bapak Ibu ada yang ahli ilmu setinggi itu. Kalau tidak, saya berikan contoh yang kedua. Kalau tadi Imam Ahmad, contoh yang kedua ini ya mudah-mudahan masuklah kita. Ya, contoh yang kedua. Ayahnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu ilmuwan Islam besar, aslinya Suria, abad 7 Hijriah. Salah satu karya yang sangat dikenal di kita ya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Dan itu karya tipisnya. Itu masuk Riyadhus Shalihin itu karya tipisnya. Tipis dibanding karya beliau yang lain. Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu teman, itu soalnya ini tipis. Apalagi Nawawi, Arba'in Nawawi cuma 42 hadis kan. Imam Nawawi itu bapaknya pedagang, punya toko. Bukan ilmuwan, pedagang punya toko. Makanya Nawawi kecil itu Bapak Ibu di oleh ayahnya sejak kecil diajari jaga toko. Dilatih bapaknya pedagang, punya toko kan, maka harus ada yang melanjutkan. Makanya mulai diajari jaga toko ini. Dan bapaknya mengamati, kok ini anak saya beda ya. Rasa-rasanya bukan di toko di wilayahnya anak ini. Karena anak itu kalau diajak main temannya dipaksa, kan sekecil, dipaksa suruh main nangis dia. Gak mau. Dia lebih senang dengan Qurannya. Akhirnya bapaknya bilang, udah nak berhenti, berhenti jaga toko. Bapak cariin kamu guru Quran. Nah gitu, Pak. Bapaknya enggak, saya pikir mau diajarin, enggak, cariin guru Quran. Nah, ini kan cocok sama kita, toh. Nah itu maksud saya. Ini maksud saya, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan. Ya, tapi lahirnya orang mulia, sama saja.
Ya sama saja, gak apa-apa, ya, tapi kita serius makanya. Yang serius. Saya carikan berukuran, dicarikan berukuran. Masya Allah, subhanallah. Benar ternyata. Ini makanya jadilah ayah yang begini, Pak, Bu. Terutama para ayah nih. Ayah itu, karena dia nanti saya jelaskan. Dia harus menggambar tentang anaknya. Jadi kalau kita punya anak 3 gitu aja, anak 7 gitu, itu harus tahu satu persatu. Oh, yang ini gambarnya begini. Nanti di depan tuh yang kedua begini gambar. Harus tahu itu ayahnya harusnya. Nanti kalau sudah ayahnya gambar dengan baik, nah, diskusikan dengan sang istri yang hari-harinya mengurusi anak-anak. Ini loh mah gambar anak pertama. Diskusi itu, gitu? Oh gitu. Nah, gimana cara gambar mukanya kayak begini ya? Kan? Ada gambar. Nah kalau tidak mengenali anaknya. Tidak mengenali anaknya, susah. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala dihadirkan Allah di muka bumi dengan ilmu yang masya Allah. Ilmu yang sangat besar dan beliau ini ulama yang rabbani yang kita kebayang ya, bagaimana terangnya makam beliau karena tidak ada masjid di muka bumi ini yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin. Betul ya? Itu ilmu yang disebut Ustaz Fauzi sebagai ilmu yang bermanfaat. Sudah, itu belajar Quran. Bapaknya tak memi, sudah. Dari kecil anak sudah hafal 30 juz ayat. Di tangan gurunya. Sudah terus belajar. Bapaknya terus beri fasilitas belajar. Bapaknya terus jualan, dagang, mau itu keahlian bapaknya. Anaknya terus dikasih guru, dikasih terus belajar di anak. Ayahnya mengantar An-Nawawi kemanapun dia belajar. Bahkan ketika An-Nawawi minta belajar ke Hijaz, ke Mekah Madinah, diantar oleh ayahnya ke Mekah. Itu luar biasa. Ya, ngantar bolak balik aja itu luar biasa itu Pak ya. Kalau hari ini kira lebih kayak tukang ojek. Ya. Lebih tentu dari tukang ojek karena ayahnya tahu ini harus kemana dipilihkan. Nah, jadilah nanti ulama besar sekelas An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hal yang mirip, yang serupa adalah ilmuwan besar sekali Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu mirip seperti ini. Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ilmuwan abad 2, meninggal tahun 204. Syafi'i rahimahullah ta'ala kita tahu menjadi akhirnya dengan semua karya besar beliau bahkan menjadi punya madhab Syafi'i dengan pemikiran-pemikiran beliau luar biasa dan dianut oleh banyak sekali negeri di muka bumi termasuk Indonesia ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau itu lahir yatim di jalur Gaza. Lahir yatim di jalur Gaza. Ibunya ini berarti janda, ibunya Syafi'i ini sebatang kara, miskin sekali. Lengkap itu. Sudah seorang ibu janda sendirian, tidak ada kerabat di Gaza itu dan tidak punya uang. Nah, kalau janda kaya raya kan lumayan apa? Minimal punya duit, punya kolen anak ya kan? Tapi yang hebat adalah ibunya tidak miskin cita-cita, tidak miskin orientasi. Ilmu juga nggak ada, bukan ilmuwan seorang wanita, ilmuwan juga bukan. Tapi ibunya tahu harus berbuat apa. Makanya ibunya mulai merancang perjalanan anaknya ini. Karena ini anak bertahan di Gaza, yang dia sebatang kara, miskin apa segala macam. Ini bisa jadi nggak jadi apa-apa nih. Sudah. Akhirnya kan nanti pindah ke Mekah karena waktu itu pusat ilmu Mekah. Pindah ke Mekah. Dan nanti mulai dirancang menghafal Quran. Maka Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. 30 juz ya. 10 tahun sudah selesai menghafal kitab Muwatta Imam Malik. 10 tahun berarti 7 riwayat itu. Terus saya itu duduk belajar fikih. Terus begitu. Dan semalam ada kisah
kisah-kisah yang juga menarik tentang Imam Syafi'i. Namanya orang miskin, tapi pengennya pinter gitu. Orang miskin pengen pinter boleh kan? Iya, pengen soleh boleh. Memang soleh pinter bukan milik orang kaya, milik siapa saja. Tapi suatu hari pernah Imam Syafi'i itu tertarik dengan sebuah kelas. Jadi ini kelas belajar, tapi itu isinya memang anak-anak orang kaya. Anak-anak orang kaya, anak-anak para petinggi gitu. Jadi tidak bisa juga dimasuk ke situ. Kan segitu ya, tidak bisa juga masuk ke situ. Akhirnya Syafi'i itu ngeluh ke ibunya. Pulang itu ngeluh ke ibunya. Gimana ibu, itu ada kelas tapi isinya orang-orang kaya aja gitu. Aku mau pengen juga belajar ilmunya. Karena ibunya gampang lah. Gampang. Kamu duduk aja di luar. Kedengeran kok gurunya ngomong. Jangan kehabisan akal gitu loh, Pak. Ya Allah, hari ini teknologi semua katanya canggih, kita kehabisan akal untuk cari ilmu. Gampang sekali kita nyerah. Duduk di luar, gurunya ngomong ke muka. Kan boleh denger duduk. Ya gak boleh kalau mungkin, ya juga belum tentu. Mungkin, Pak. Enggak boleh masuk ke kelas, tapi di luar boleh. Suara gurunya kencang kedengaran. Dilakukan. Dilakukan duduk di luar. Ibunya itu memberi panduan gitu. Duduk di luar. Karena setiap hari duduk di luar kan ketahuan sama itu kan. Ini siapa nak tiap hari situ? Dia dapat ilmunya. Tapi memang subhanallah, karena Allah anugerahi otaknya cerdas sekali. Ini orang jenius. Suatu hari itu gurunya enggak masuk. Akhirnya Syafi'i ngomong sama teman-teman di kelas, boleh gak aku bantu jelaskan untuk kalian? Dijelasin itu pelajaran sama Syafi'i. Jadi asisten gurunya akhirnya. Ketika hari zaman itu orang sangat terkenal, paling terkenal di seantero bumi saat itu, ulamanya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam dari Hijrah. Tapi Imam Malik dikenal tidak menerima murid kecil. Padahal Syafi'i kecil tapi luar biasa ilmunya. Tapi Malik gak terima murid kecil. Karena kalau murid kecil diduga belum selesai itu ilmu-ilmu itu. Tapi Syafi'i sudah cepat sekali. Ibunya gak tinggal diam. Kamu harus sampai ke beliau. Ya gitu aja kerjaan. Tapi gimana gak terima kan? Gak terima murid. Ayo kita cari. Dicari. Gimana caranya supaya sampai? Sampai minta rekomendasi Amir Mekah. Amir Mekah, pemimpin Mekah. Minta rekomendasi untuk supaya diterima jadi muridnya Imam Malik di Madinah. Nyampe tuh Mekah 500 kilo nyampe ke Madinah. Gitu ya. Ayah sudah, yang mana kita? Ya kan? Oke, okay, kita ambil yang sedang-sedang aja ya. Ya yang kerjanya nganter bolak-balik itu aja ya. Sedang-sedang aja. Alhamdulillah ya kan. Oh iya. Karena ada level yang buruk. Yang tidak ada di sini, karena semua bukti waktu itu hadir semua. Ya Allah, level buruk di anak ditaruh aja gitu. Belum orang tua mak mana, nggak jelas. Bapaknya nggak ada, ibunya hilang. Iya, anaknya suruh sekolah ya, saya sekolah. Iya, oh tadi nganter tuh masih bagus. Ada tuh yang nganter ya, dia nyewa tukang ojek atau pembantunya, nganter. Di momentum penting, ngambil rapot, pembantu disuruh ada. Ada. Ya begitu sih, anak mas gak akan dikasih rapotnya. Gak akan dikasih di sana mas. Dan dulu datang bapak ibunya yang datang orang lain. Harus bapak ibu suruh kesini. Kalau anak ini masih punya bapak ibu suruh kesini. Baik. Ibu dirahmati Allah SWT. Maka dari itu harus ada hubungan yang istimewa antara sekolah dengan rumah. Karena kita ini sebenarnya penanggung jawab yang tertinggi untuk anak-anak kita, maka kita harus benar-benar bisa menjadi penanggung jawab yang istimewa itu. Kata paling minimalnya tadi, buatlah kerjasama yang baik dengan tempat di mana anak kita sekolah. Itu kata paling minimal. Kata paling minimal. Saya sudah menyarankan banyak sekolah Islam, sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah umum juga. Saya sudah sarankan, ayolah buatkan program supaya orang tua itu mau hadir terlibat. Jangan kalau diundang itu cuma rapat aja. Kan ada
kalau setiap datang mesti cuma rapat. Di rapat isinya cuma ngeluh dan curhat. Cobalah, itu penting juga. Silakan, karena itu perlu untuk evaluasi. Tapi buatlah program yang lain. Banyak programnya, bukan cuma datang ngaji begini, macam-macam. Macam-macam. Ini penting sekali. Karena menyatukan visi, misi, gerak anak saya, diajarin apa dia paham. Jangan sampai nanti ketika sekolah ini punya kurikulum nih, sedang diajari sesuatu, di rumah dihapus sama orang tuanya. Kalau di dalam syair Arab tuh gitu. Kalau yang membangun 1000, cukuplah untuk menghancurkannya 1 orang. Bagaimana kalau yang membangun cuma 1, yang menghancurkan 1000? Nah itu. Ini yang ngajari banyak gitu kan. Sampai rumah cuma ada 1 bapaknya. Nah, berak selesai ambruk tuh bangunan. Datang ke sekolah nol lagi. Nah itu yang itu kemudian menyebabkan hasilnya ini tidak baik. Atau sebaliknya, bapak ibunya luar biasa, milih sekolah salah. Nah, bisa terjadi. Dan yang tentu diharapkan adalah tadi kerjasama antara dua-duanya. Tentu tidak ada yang sempurna. Sekolah tidak sempurna, rumah tidak sempurna. Makanya kita kerjasama yang baik. Apa yang harus dilakukan? Ini pembahasan kita. Apa yang harus dilakukan oleh rumah? Oleh rumah, agar rumah itu benar-benar jadi madrasah. Di dalam pembahasan para ulama pendidikan Islam tentang rumah, rumah itu memang, ini kalimatnya Dr. Khalid Ahmad Asyamtun Hafidullah, ahli pendidikan Islam, beliau mengatakan, masyarakat itu benihnya adalah rumah. Ini kalau ini masyarakat, maka aslinya benihnya itu rumah. Tergantung benihnya. Kalau benihnya baik, ya tumbuh di masyarakat baik jadinya. Rumah baik, rumah baik, rumah baik. Ya. Tumbuh bermunculan rumah-rumah baik, berarti masyarakatnya baik. Makanya masyarakat itu benihnya adalah rumah. Tapi rumah itu benihnya adalah ibu. Di rumah ini kan ada bapak, ada ibu. Benihnya adalah ibu. Artinya ini muncullah ibu baik, ibu baik, ibu baik, ibu baik dia. Maka itu luar biasa. Bukan berarti bapaknya gak baik ya. Tapi ini bicara tentang mana yang terbesar dalam bab ini. Nah, makanya muncul syair di Arab juga kan. Al-Ummu Madrasatu In a'adadtaha a'adadta sya'ban kamina tayyiban a'raki. Ibu itu sekolah. Ini syair bukan hadis ya. Ibu itu sekolah. Kalau kalian siapkan ibu dengan sebaik-baiknya, maka seakan kalian tengah menyiapkan satu masyarakat besar yang baik. Makanya kerusakan hari ini itu target pertama adalah perempuan. Target pertama perempuan. Karena kalau sudah perempuan rusak, sudah selesai. Lebih ringan masalahnya kalau yang rusak laki-laki. Walaupun bukan ringan juga. Tapi saya ketika membandingkan ketika rusak laki dan perempuan. Begitu dalam dalil, di dalam contoh dan seterusnya. Ya kan tidak mudahnya imam, tidak mudahnya seorang nabi sebagai imam di rumah. Nabi Nuh alaihissalam. Ini tidak mudah. Kan? Nabi Nuh alaihissalam, nabi orang soleh dipuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasul yang luar biasa, tapi begitu istrinya istri yang kafir, anaknya salah satunya korban, rusak juga sama. Nah, itu tidak mudah. Ketika ibunya istimewa, itulah ayahnya masalah. Ibunya istimewa, walaupun ini kerjanya berat sekali, tapi kesempatan untuk anak jadi istimewa masih ada. Ketika ibu istimewa. Nah, doa itu dari Allah. Maka dari itu, ketika kerusakan yang ditarget adalah perempuan itu, maka segala hal hari ini ya yang ditarget itu ya itu target pertama yang dirusak perempuan. Nah, makanya bapak ibu yang punya anak perempuan juga mohon dipelajari betul bagaimana Islam mengajari kita didik anak perempuan. Tolong dipelajari betul karena itu sasaran utama untuk dirusak. Kalau kita siapkan baik maka baik. Itulah mengapa
Dalam hadis Nabi spesial, Nabi memberi jaminan surga kepada orang tua yang punya anak perempuan dan mendidiknya dengan baik. Kita bertanya-tanya, kenapa harus perempuan yang bunyi? Kenapa harus perempuan bunyi? Karena laki-laki juga anak kita. Karena memang ini tantangan besar. Karena itu bibit untuk sebuah kebaikan di rumah. Maka ada hal yang harus diperhatikan. Ini poin-poin yang harus diperhatikan untuk kita membangun rumah kita, agar rumah kita memang masya Allah jadi sekolah anak-anak kita. Nah, jadi nanti berangkat. Jadi dia punya sekolah memang. Dia punya dua sekolah, punya dua rumah gitu ya. Rumah satu di rumahnya, rumah dua di sekolahannya. Nah, dia punya sekolahan juga. Ada sekolahan betul, dan rumahnya juga ada sekolahannya. Karena pendidikan itu, pendidikan generasi itu Bapak Ibu aslinya ada tiga poin besarnya. Satu adalah rumah, orang tua, satu kedua adalah sekolah, ketiga adalah jalanan, lingkungan. Tiga itu, tetapi yang paling kuat, yang paling besar dampaknya adalah rumah. Tapi ini hilang hari ini. Di semua konsep pendidikan hilang hari ini. Maka kenapa kita harus kembalikan? Jadi kita kembalikan dari yang kita mampu sekarang. Yang kita mampu yang apa? Yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, karena posisinya di rumah, rumah itu tempat, maka mari kita ciptakan rumah kita itu rumah yang nyaman untuk mereka tumbuh, untuk mereka belajar. Seperti doa Nabi Ibrahim. Seperti doa Nabi Ibrahim. Ya witkola Ibrahim, Rabbi ja'al hadal balada amina. Bahkan di surat Ibrahim 35-41 itu doa nomor satu sebelum minta yang lain. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Aman. Itu kan gini kisahnya kan Bapak Ibu. Kita lebih tahu bahwa Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk mengirimkan ibunda Hajar, istrinya Ibrahim, dan anaknya yaitu Ismail yang masih digendong itu pindah ke lembah Mekah itu yang sekarang Ka'bah itu. Ya jangan dibayangkan ada kehidupan kayak hari ini. Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Itu enggak ada kehidupan. Bahkan Ka'bahnya belum ada. Ka'bahnya sudah pernah ada tapi satu sudah tidak ada. Nah, nanti Allah yang menunjukkan pondasinya. Nah, kosong, enggak ada kehidupan. Kosong. Oh, itu jangankan itu. Jangankan manusia, itu binatang aja enggak minat tempat itu. Enggak ada kehidupan, tandus, enggak ada apa-apa. Mau kemana orang hidup tanpa air? Enggak bisa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan itu modalnya cuma sekantong air sama sekantong kurma. Itu mau hidup sampai kapan coba? Sangat terbatas. Sementara Ibrahim harus meninggalkan mereka coba. Masya Allah, itu Ibrahim itu ayah yang sangat lembut hatinya. Ibrahim itu gak kuasa gimana, tapi ini perintah dari Allah. Makanya Ibrahim pergi. Nah, Ibrahim membekali anak dan istrinya yang tinggal di tempat yang tidak ada kehidupan itu, dibekali dengan doa-doa. Itu surat Ibrahim. Di antaranya surat Ibrahim ayat 35-41, nanti silakan dibuka-buka. Doanya macam-macam. Dari mulai doa hubungan kita dengan Allah, dengan sampai doa hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi sebelum isi doa banyak itu, pertama yang diminta adalah, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Kenapa? Kan dia akan tumbuh di sini. Dia akan belajar di sini. Bersama istri sendiri-sendiri, berdua. Hanya berdua-dua saja. Jadikan negeri ini aman. Nanti belum bicara tentang pembinaan tauhid. Nanti langsung bicara tentang pembinaan tauhid, pembinaan ibadah, masalah akhlak, kemudian masalah sosial, kemudian baru masalah makan. Makan, jadi makan tuh memang nomor belakang, Pak. Ya. Makan penting-penting, Pak. Tapi itu kalau di doa Ibrahim nomor belakang. Dan itu yang benar. Karena hari ini peradaban materi, makan nomor satu. Begitu pula yang ditanyakan makan. Udah makan belum? Boleh, Pak. Gak boleh, Pak.
Tapi saya hanya khawatir kalau itu adalah gambaran fokus terbesar kita. Itu saja, boleh, memang harus ditanya. Kalau gak makan kan juga bahaya. Oh iya, nanti. Tapi kalau itu fokus terbesar kita, nah kita masalah. Ya. Karena ternyata itu rumah belakang, belakang. Warzuq ahlahu minas thamarati la'allahum yashkurun. Setelah panjang doanya. Terus gitu doanya. Sampai syukur-syukur Ibrahim AS. Doa bersyukur Ibrahim. Nah Bapak Ibu, jadi tempat yang nyaman, aman. Cuma pertanyaannya adalah tempat aman itu apa gitu? Aman itu apa definisinya? Aman, nyaman itu apa definisinya? Karena ternyata aman itu membuat orang nyaman. Ya. Ternyata nyaman itu bukan tidak selalu berhubungan dengan AC. Ya. AC-nya berapa PK Pak? Gak ada, nggak selalu. Rumahnya tipe berapa? Gitu. Gak selalu berhubungan dengan itu. Hah, betul. Bapak Ibu tahu di mana tempat nyaman? Di hati. Oh, di hati. Sini tempat nyaman itu berarti, nah itu tahu kita ya, kalau kita diminta untuk membuat tempat rumah kita, tempat madrasah anak kita nyaman, hati ya, nanti setelah bicara hati nanti belum fisik. Nah ini Bapak Ibu, pendidikan dalam Islam tiga, dan tiga ini peradaban hari ini kehilangan banyak hal. Secara urutan nomor satu paling tinggi adalah pendidikan roh, jiwanya, hatinya. Yang kedua baru akal, yang ketiga baru fisiknya. Oleh zaman dibalik hari ini, kan? Fisik nomor satu atau bakal anggaplah akal, enggak juga sih, fisik nomor satu, kemudian akal, roh nggak ada. Padahal roh itu yang membuat akal dan fisik istimewa. Fisiknya ada batasnya enggak? Ada. Akal ada batasnya enggak? Ada. Hanya ruh yang tidak ada batasnya. Kalau dia bersambung dengan Allah SWT, ruh itu masya Allah istimewa, kuat, kokoh di akalnya. Maka jadi orang cerdas, brilliant, genius. Kalau kita baca secara Islam itu, kenapa orang kok cerdas-cerdas begini Pak Islam sekarang kok enggak ada ya? Masalah ruh. Fisik juga sama. Fisik itu yang membuat kuat fisiknya, rohnya ada. Makanya peradaban itu kalau bukan peradaban Islam, itu peradaban yang pasti, yang bisa dipastikan kehilangan roh. Itu bisa dipastikan. Akal mungkin banyak, tapi roh tidak ada. Nah itu berefek ke akal, berefek ke fisik. Jadi bukan cuma roh aja masalah. Nah jadi Bapak Ibu, ini kenyamanan hati mereka. Itu gini, yuk kita perjelas. Ini rumah nyaman. Masya Allah, kamar dihias seindah-indahnya. Semua ada. Minta apa sekejap datang. Yang telepon tinggal delivery kan datang. Nyaman, dingin, AC. Oh enak lah semuanya. Ya. Semua ada di rumahnya. Tapi bisa dibayangkan. Pagi hari ya, dia dengar bapak ibunya berantem. Teriak-teriak, blak-blak-blak, wah. Rumah berdaya. Habis itu apalagi yang lain, apalagi yang lainnya. Ibadah ada, kenyamanannya gak hadir. Dan sebenarnya kunci kenyamanan hati itu sebenarnya Quran sudah kasihkan satu kata, simple. Kita sering mendengar sekali, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kata Allah, zikir pada Allah itu membuat hati tenang. Berarti itu PR orang tua. Bagaimana rumahnya adalah rumah yang beribadah, rumah berzikir. Buat nanti nyaman, hati tenang, hati nyaman. Di rumah tuh betah. Sampai ada hadis Nabi tentang betah rumah itu ada. Sampai Nabi mengatakan wal yasa'ka baituk. Harusnya rumah kalian cukup untuk menampung kalian. Maksudnya ngerti? Betah di rumah. Ada rumah luas sekali, cukup menampung kita. Luas sekali rumahnya bahkan ya kan. Itu kalau pergi dari rumahnya gak pengen pulang. Pengennya di luar rumah, gak betah. Dan
udah, kalau betul kita mengaku baiti jannati, rumahku surgaku, masa iya ada orang pergi dari surga gak pengen pulang? Berarti memang itu rumahmu, nerakamu, ya kan? Karena memang gak pengen pulang, pulang panas bawaannya, gak enak, gak nyaman. Ah, jadi itu kenyamanan. Nomor satu memang kenyamanan roh. Manusia itu gak terlepas dari itu, roh, akal, fisik. Nah, fisik penting, ada, perlu diberikan kenyamanan fisik, rasa aman, nyaman. Ya. Nah, itu yang harus kita hadirkan dulu. Jadi kita hadirkan dulu di rumah kita tempat yang memang aman, nyaman untuk mereka tumbuh dan belajar. Gitu ya, berawal dari ruh. Ruh. Nanti kalau ruh nyaman, Masya Allah, Pak. Kalau sudah nyaman, akal dan fisik itu, kalaupun ada kekurangan, bisa memaafkan. Karena kenyamanannya di hati. Gitu. Ya. Saya kasih ini, Pak. Ini agak jauh loh, Pak. Tapi urusannya urusan rumah. Ini kalimatnya Bintu Syatik, Aisyah, Dr. Aisyah Abdurrahman. Ketika bicara tentang tema yang super sensitif zaman sekarang, tentang rumah tangga Nabi SAW yang Nabi istrinya tidak satu, Aisyah Abdurrahman berkata gini, kan? Kata beliau, kalau tidak ada wanita yang mau dimadu, ya, padahal penulis ini, Dr. Aisyah Abdurrahman ini, itu istri kedua padahal. Istri kedua, dia suka dengan dosennya dan dinikahi oleh jadi istri kedua. Ilmuwan, ilmuwan besar. Tapi dia bilang, tapi kalau istri-istri Nabi diberi pilihan untuk pisah dari Rasul SAW, pasti mereka gak mau. Karena Muhammad SAW hadir sebagai laki-laki terbaik di muka bumi. Jadi itu, ya. Itulah ada kekurangannya gitu. Tadi kekurangan itu bukan apa, maksudnya ya kalau orang, kalau wanita boleh memilih suaminya nggak nikah lagi, gitu. Tapi ketika dia tahu merasakan betapa nyamannya rumah ini, tidak ada di tempat lain senyaman ini, maka kata dia tidak ada yang mau diberikan pilihan. Nabi pernah diperintah Allah untuk memberi pilihan mereka cerai, pernah, dan itu disampaikan Nabi ke istrinya. Ayuhan Nabi kulli azwajik in kuntuna turidna al-hayata dunya wa zinataha fada'ainu mati'kuna wa sarihkuna sarahan jamila. Surah Azab 28. Ada, pernah diberikan pilihan cerai, tapi tidak ada satupun yang mau cerai. Tidak ada yang mau cerai. Sampai Nabi bilang, sampai istri-istri matanya, Rasulullah, kami enggak, kami tidak. Ini kan beritahu Allah, pulanglah kalian, diskusilah dengan orang tua kalian. Beritahu Allah SWT. Tidak ada satupun yang mau. Saudah, sudah nenek-nenek. Sudah nenek-nenek. Itu mau diceraikan Nabi SAW juga. Gitu kan? Kata saudah, ya Rasulullah, saya ini sudah gak perlu malam. Malammu. Saya hanya ingin satu, kelak dibangkitkan saat hari kebangkitan, aku disebut sebagai Ummul Mukminin, istrimu. Itu toh yang aku mau. Maka jangan ceraikan saya. Kan? Baik, oh ibu rahmat Allah. Kembali, mau cerai-cerai kan gak enak. Jadi intinya buatlah yang nyaman ya, buatlah rumah itu yang nyaman, ya, aman ya. Dan definisikan yang nyaman nomor satu kan fisik ya, tolong dibalik, ini zaman peradabannya harus kita balik, nomor satu roh, karena jelas ala bidikrillah tatma'innul qulub. Jadi ciptakan rumah itu rumah yang penuh dengan roh spiritual yang tinggi, dan itu akan buat sangat nyaman ya, nanti akal, kenyamanan fisik itu menyusul berikutnya. Baik, kemudian setelah itu kan kalau rumahku adalah madrasahku, maka yang namanya sekolahan, sekolah itu kan tempat ilmu, berarti harus ada ahli ilmunya. Nah, yang namanya di sekolah itu ada bagi tugas. Ada, di sekolah itu ada kepala sekolah, ya, ada guru, bahkan nanti ada bidang kurikulum sendiri, bidang kesiswaan sendiri, bidang apa sendiri gitu. Nanti manajemennya sendiri. Nah, di rumah itu kan yang ada ya bapaknya, ibunya. Kalaupun anaknya beberapa, berarti kakak sama adik. Kan itu. Nanti kalau kita luaskan, mungkin di rumah kita ada kakek neneknya, mungkin. Atau ada
kerabat di rumah kita. Atau kalau ada lagi yang lain, adalah orang lain yang bersama kita. Entah pembantu, sopir, apa umpamanya. Ya tergantung rumah kita yang mana. Baik. Yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah semua yang ada di rumah kita adalah guru. Itu harus ada perhatikan betul. Maka salah memasukkan orang, itu artinya Anda memasukkan guru yang masalah. Wah ini agak repot Pak ya. Bapak Ibu yang di rumah punya pembantu umpamanya. Kalau pembantu kan orang lain Pak yang masuk ke rumah kita, betul? Nah itu gimana Pak atasinya itu? Dan kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang kan para pembantu mohon maaf secara pendidikan ya kurang. Kadang-kadang ya secara pendidikan kurang. Wawasan kurang, kesolehan kurang. Kadang-kadang kalau pembantu perempuan bahkan jilbaban aja enggak. Padahal Masya Allah gitu ya. Baik. Tapi itu Anda harus tahu itu guru. Oh guru lah. Jelas guru. Karena anak suka main sama dia, kadang main di kamarnya, ya kan, di dapur nemenin. Ada perbincangan, ada kalimat yang ditanamkan, masuk di anak-anak. Itu. Makanya, kalau kita pelajari sirah Nabawi, Pak ya Allah, itu indahnya ya. Nabi itu mendidik sampai membantunya. Tuh, itu Pak. Waduh, gimana Pak? Berarti kita ini ngambil pembantu, pokoknya ngambil sopir, PR-nya didik dia juga. Ya. Kalau tidak, pilihannya Anda korbankan anak Anda. Oh iya. Apalagi kalau bapak ibunya sibuk. Siapa yang ngurus? Bantunya. Betul kan? Ibunya seorang dokter, ilmuwan hebat, membuat anaknya pintar. Anak orang lain tapi. Anaknya di rumah dididik oleh lulusan SD. Kan aneh. Umpamanya lulusan SD ya. Lulusan SMP. Ibunya, bapak ibunya orang cerdas, pintar, membuat anak orang lain pintar. Ini di rumah anaknya diajari oleh yang pendidikannya rendah. Jadi seperti Rasul, Pak. Rasul itu pembantunya kan namanya Ummu Aiman. Barokah, Bu Barokah namanya. Ummu Aiman. Masya Allah, barokah itu ya Allah, Pak. Sampai Nabi mengatakan, lihat. Nabi katakan, ini dua kalimat untuk barokah. Kata Nabi, siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, nikahi barokah. Wanita ahli surga. Terus kemudian Nabi katakan, inilah ibuku setelah ibuku. Ummi ba'da ummi. Kok bisa itu? Pembantu. Dan yang bicara Rasul, manusia mulia. Ini pembantunya. Gitu. Ya, itu kalau bukan kita yang didik, gak bisa, Pak. Wong lahir dari pembantu Nabi, panglima termuda di sejarah Islam, Usamah bin Zaid. Masya Allah, itu anak pembantu. Bapaknya mantan budak. Lengkap kan? Bapaknya mantan budak, ibunya pembantu. Lahirnya panglima besar dalam Islam. Begitu. Jadi siapapun yang hidup bersama kita di rumah itu amanah kita. Wah, berat ya Pak? Ya enggak berat, oh itu amal loh. Amal mulia itu. Jadi mohon dididik Bapak Ibu, karena semua yang ada di rumah kita adalah pendidik. Sama, di sekolah itu sama. Kadang-kadang, mohon maaf, sebuah sekolah gitu ya. Suka ada umpamanya ada kantin favorit di luar gerbang. Umpamanya. Itu kadang-kadang obrolan saat beberapa menit dia beli itu. Itu kadang-kadang menjadi ilmu yang tertancap di hati mereka. Itu juga kalau baik-baik, kalau jelek-jelek. Ya. Apalagi kalau maunya ada pedagang yang jualannya gak tanggung jawab ya kan. Ayo dek, beli dek, ini bagus banget nih. Ini khasiatnya, musyrik lagi nanti. Makanya semua pendidik. Baik, untuk itulah maka ini harus dipahami. Tetapi memang ada pendidik utama, gurunya itu. Kalau begitu harus kokoh sekali itu gurunya. Dan namanya guru harus bagi-bagi tugas. Ya bagi tugas. Nah alhamdulillah kita ini Allah dibagi. Ada laki ada perempuan. Ada suami istri. Dan Quran jelas mata rijal qawwamuna 'ala nisa. Jadi memang kepala sekolah itu bapaknya. Bapaknya kepala sekolahnya. Nah ibunya
itu penanggung jawab kurikulum mana. Nanti ngajar-ngajar bareng, kalau sekolah kan ngajar boleh kan? Kalau sekolah ngajar boleh sih. Ngajar kan. Tapi namanya kepala sekolah memang kadang-kadang waktunya tidak terlalu banyak untuk ngajar harian. Nah, itu subhanallah itu diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW, oleh generasi terbaik Islam. Nah, jadi bapaknya itu, para ayah ini namanya kepala sekolah tahu Pak tugasnya kan? Ya tahu tugas kepala sekolah kan, namanya kepala sekolah tugasnya dia mendesain umum sekolahan itu, dia berhubungan dengan dunia luar sana, mengaitkan sekolah ini dengan kebesaran di luar kan gitu kan? Supaya sekolah ini lulusannya baik besar ya harus kaitkan dengan kebesaran di luar sana. Itu kerja kepala sekolah itu. Berkoordinasi dengan berbagai macam tempat, lembaga dan seterusnya. Jadi para ayah itu memang harus berpikir itu, Pak. Yang tadi saya katakan, seharusnya para ayah ketika desain umum harus tahu bahwa ini harusnya anak-anak ini belajar apa, urut begini urutannya, nanti hariannya bisa ibunya. Gampangnya begini, para ayah itu bisa menggambar globalnya, visi-misinya, yang mengisi laci hariannya itu ibunya. Gitu, itu gambarnya. Mudah dipahami dari ayat dan hadis Nabi SAW ketika Allah SWT menyampaikan bahwa laki-laki itu memang tugasnya adalah memberi nafkah. Bima fattalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaku min amwali. Jadi laki-laki menafkahkan harta. Sementara oleh Allah ditugaskan perempuan itu, beliau ditugaskan, Allah menugaskan para wanita untuk ada di rumah. Waqorna fi buyutikun. Nah, pembagian ini pembagian awalnya. Kalau nyari nafkah ya keluar rumah. Ya, walaupun hari ini nyari nafkah bisa di rumah ya. Tapi banyaknya nyari nafkah keluar rumah kan? Keluar rumah. Itulah yang nyari nafkah online di rumah pun dia akan keluar rumah juga. Dia akan keluar rumah. Ketika laki-laki keluar rumah, perempuannya ditarik di rumah oleh Allah SWT. Pertanyaannya berikutnya. Boleh enggak, Pak, laki-laki di rumah kalau di rumah ngapain? Boleh enggak perempuan keluar rumah? Itu pertanyaan berikutnya kan? Dalam Islam jawabannya boleh, tapi pakai aturan. Karena bukan tempat aslinya. Laki-laki di rumah, memang itu rumah dia harus pulang ke rumah kan. Tetapi Rasul memberikan contoh yang disampaikan oleh para istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya di rumah. Gitu Pak ya. Kerjaan istri apa ya? Nah gitu ya, bantu ya. Sama Pak, sama dengan saya, gak bisa masak, gak bisa ya kan. Ya. Ada pekerjaan yang bisa dibantu. Kalau di rumah tuh nanti bantu kerjaan istrinya. Di luar Masya Allah sibuknya sebagai pemimpin negara, sebagai mujahid, sebagai nabi, sebagai muallim, guru, sebagai apa. Di rumah bantu kerjaan istrinya. Itu Nabi SAW. Disebutkan sampai Nabi SAW jahit sendalnya sendiri ya. Sendalnya robek, bolong-bolong atau lepas, saya jahit sendiri. Bisa aja selain ke istrinya, nanti jahit sendiri. Sekali membantu kan. Itu kalau laki-laki di rumah. Ini kata simpulnya. Perempuan boleh keluar rumah, boleh. Boleh. Perempuan boleh punya penghasilan, boleh. Dalam Islam sudah dilarang. Ya, bahkan ada wilayah yang harus dimasuki perempuan. Tidak boleh dimasuki laki-laki. Tetapi perempuan keluar rumah menggunakan syarat-syarat. Ada syarat-syarat harus dipahami dalam Islam. Nah, begitu. Kalau ini dijalankan dengan baik, Pak, maka nanti berbagi tugas bagi tempat itu menjadi baik. Nanti saya bacakan ada penelitian dari seorang pakar pendidikan, Pak. Di beliau ini meneliti kalau saya nggak salah angkanya 100 anak berprestasi secara nilai di sekolah di level TK di level SD, SMP, SMA. Ya, diteliti anak-anak yang cerdas, yang secara nilai tinggi-tinggi, paling tinggi gitu ya, beberapa ranking itu diteliti orang tuanya oleh beliau. Saya bacakan ya, Pak. Dr. Khalid Ahmad Asyantun Hafidullah Ta'ala, beliau menyampaikan ini gitu ya. Saya sampaikan beberapa poin saja. Beliau mengatakan bahwa anak-anak berprestasi itu
ternyata pekerjaan ayahnya rata-rata adalah karena ini Saudi ya, pekerjaannya rata-rata adalah karyawan. Yang dalam bahasa Saudi, kalau karyawan itu beliau mengatakan mereka punya waktu yang cukup untuk anak-anaknya. Berbeda dengan, kata beliau, berbeda dengan para pengusaha. Ini bisa jadi berbeda ini ya, Pak, dengan pola Indonesia ya, mau karyawan mereka pulang-pulang dari kantor. Karena bosnya nggak pulang-pulang, langsung kan mau pulang duluan. Ya, ini saya bilang konteksnya. Tapi intinya adalah sang ayah masih punya waktu untuk anaknya di tengah kesibukan kerja. Itu angkanya 70%. Hasil penelitian surveinya itu 70% ayahnya masih punya waktu untuk anaknya. Adapun ibunya, sang ibu, anak-anak berprestasi ini, ibunya 74% ibu rumah tangga. 74% ibu rumah tangga. Gitu, Pak. Secara level pendidikan, level pendidikan orang tua, level pendidikan orang tuanya, itu kisarannya, Pak. Jadi kisaran lulusan ya, antara SMA, S1, S2, S3 gitu, kurang lebih di atas SMA, itu angkanya 75%. Jadi ternyata para ayahnya anak-anak prestasi ini 70% itu minimalnya lulusan SMA. 70%. Jadi minimalnya lulusan, artinya secara ilmu cukup tinggi. SMA, lulusan SMA, kampus segala macam, S1, S2 dan seterusnya. Dan ternyata demikian juga dengan ibunya. Dan ibunya pun sama, angkanya juga hampir semisal, Pak. Angkanya juga hampir semisal, di mana mereka punya kegiatan, punya kelulusan, lulusannya minimal usia SMA. Baik. Ya. Nah, ini cuma saya berikan satu contoh bahwa ternyata memang benar seperti yang Allah sampaikan tentang peran rumah itu dibagi tugas. Baik, kemudian wabillahi Allah Subhanahu wa taala, kalau pembagian tugas itu berjalan dengan baik, maka kan kita pasti bisa menduga kan, kalau pekerjaan dibagi dengan baik maka hasilnya pasti baik. Tapi kalau kerjaan tumpang tindih, enggak karuan, enggak jelas ini, nah sudah, direktur jadi OB, OB jadi direktur, kan masalah. Pasti masalah. Siapa pemimpinnya? Laki-laki, rijal, qawwamun 'ala nisa'. Namanya guru, Pak, Bapak Ibu. Namanya guru. Apalagi kalau anak kita masih kecil nih, usia-usia TK, SD gitu. Apalagi kalau anak kita usianya baru usia PAUD TK gitu ya. Usia kurang lebih sekitar 4, 5, 6 gitu ya. Sampai 4, 5, 6 itu. Itu adalah usia yang disebut dengan masa kanak-kanak awal gitu ya. Itu usia di mana mereka sangat sangat senang dan mudah meniru. Maka di usia itu pendidikan yang paling hebat adalah keteladanan. Contoh. Nah, kalau kita punya anak segitu, kita contohkan tidak baik, anak itu masalah tidak akan jadi tidak baik. Nanti kalau sudah masuk usia 7, disebut mulai memasuki usia tamis gitu, nanti 7, 8, terus 9, 10. Nah, itu mulai tumbuh menjelang balik, menjelang dewasa. Sudah agak berbeda. Dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu kalau di usia masih kecil, baik kita punya anak di usia 4, 5, 6, 4, sampai paling tidak 7 ke bawah. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya tamu, datang tamu, yang anak kita nggak kenal tuh tamu, nggak biasa ngelihat, itu disalami aja nggak mau, kadang-kadang gitu, lari ke belakang ngumpet gitu ya. Bapak Ibu, mereka memang perlu dilatih nanti
untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi refleks yang mereka lakukan itu, para ahli pendidikan mengatakan itu adalah satu hikmah bahwa Allah ingin menjaga fitrahnya agar anak ini tidak mudah disentuh oleh orang asing. Biarkan bapak ibunya saja yang menyentuhnya, karena dia pasti nyaman dengan bapak ibunya. Nah sekarang kebayangkan kalau anak dipegang bapaknya aja gak mau. Ini kan orang asing kok tadi Pak, kan? Nah ini bukan orang asing, bapaknya sendiri. Enggak, gak mau sama bapak. Yang lebih masalah lagi, anak tuh gak nyaman sama ibunya, bapaknya. Terus mau bagaimana terus ya? Iya kan? Kalau sudah seperti itu. Ya, jadi susah jadinya Pak. Kalau orang tua anak-anak saya tidak nyaman. Kalimat selalu Bapak Ibu, namanya pendidikan Islam itu keteladanan, qudwah, uswah hasanah itu nomor satu. Sebelum ilmu, sebelum yang lain, itu nomor satu sebelum yang lain. Kalau itu berhasil di situ kita masuk Islam, maka jadilah contoh yang baik di rumah. Berikan keteladanan yang baik. Ketahuilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berakhlak, mana yang tidak berakhlak. Nah itu yang kita lakukan. Baik. Nah, Bapak Ibu kan juga tahu ya, ketika di rumah kita, umpamanya ada di antara kita yang di rumahnya juga ada kakek nenek, umpamanya, ya kan? Kakek nenek itu juga ada manajemennya sebenarnya, manajemen kakek nenek. Loh, Rasul itu kan kakek, betul kan? Rasul juga kakek. Dan cucu beliau Hasan, Husain, dan cucu-cucu Nabi yang lain, radhiyallahu anhu majma'in, itu akrab sama kakek ini, sama Rasul semua. Akrab sekali. Nah, kalau mau Bapak Ibu tahu detailnya, belajar tentang, nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana ya Pak caranya kakek nenek mendidik anak kita ini dan cucunya kan, maka belajarlah interaksi Nabi dengan cucu-cucunya. Gampang belajar ya. Saya kasih contoh, sang kakek itu seharusnya mengeluarkan kalimat-kalimat positif untuk cucunya, memberikan gambaran kebesaran tentang dia, terutama di hadapan cucunya. Bahaya, bahaya kalau kakeknya bilang susah Pak, cucu saya nakal. Bahaya. Abdul Muttalib itu bicara tentang Muhammad cucu, salam Nabi kita, cucu dari Abdul Muttalib itu. Nabi Muhammad naik ke singgasana ya, ada kursi khusus Abdul Muttalib di samping Ka'bah. Itu enggak boleh satu pun duduk di sana, tidak boleh, walaupun anaknya Abdul Muttalib. Tapi itu Muhammad kecil naik ke atas, diturunkan, kata Abdul, biarkan anakku yang satu ini karena dia telah menjadi orang besar. Itu kalimat itu loh yang diturunkan dari kakek keluar itu, paham ya? Sampaikan kakek neneknya. Itulah dia enggak di rumah, kakek nenek tidak di rumah kita, kan kita juga main suatu lain. Paham ya? Sampaikan itu. Kalau masalah rasa cinta memang tidak bisa dipengaruhi, Pak. Jadi memang kakek nenek itu cinta sama cucu, Masya Allah ya. Itu Anda pikir nangis, Anda dimarahin ya. Maka itu contoh ya. Kemudian kakek ini beberapa kunci saja, silakan dipelajari lanjutnya. Kakek nenek itu, Bapak Ibu dalam hati Allah, harusnya dia, kakek nenek itu menggambarkan keistimewaan bapak ibunya, anak ini. Seperti Nabi SAW, kan Hasan Husain itu bapaknya Ali, ibunya Fatimah, gitu ya. Itu Nabi sebutkan kebesaran Ali bin Abi Thalib sebagai ayah, berarti kan menantu Nabi. Disebutkan kehebatan Ali bin Abi Thalib di hadapan Hasan Husain. Itu. Nah, jangan sampai juga itu kakek nyebutin masa lalu kita yang jelek-jelek, sebutin kita. Terus tutup aja yang itu, sebutkan kehebatan. Bapakmu itu dulu nak, seumuran kamu begitu. Itu luar biasa senang baca buku. Nah itu. Jangan yang jelek-jelek, yang jelek-jelek lalu, ya. Bapakmu dulu lah, dicubit mulu kerjaannya. Dipanggil gak pernah datang, waduh. Ya kenapa? Ini penting pada masalah keteladanan, kekaguman. Kalau hilang kekaguman anak pada orang tuanya, wah, dia akan cari kekaguman yang lain.
dan tidak aman keagungan yang lain, belum itu aman. Baik, nanti begitu juga tentang kerabat atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang masalah kurikulum, karena sekolah ada kurikulum, di rumah itu juga harus ada kurikulum. Kurikulum itu nanti bicaranya panjang ya, tentang materinya, kapan diajarkannya, bagaimana ngajarnya. Gak rumit-rumit kita. Ya, Bapak Ibu, apa yang urutan ngajar? Sekarang gini, kalau anak-anak kita kecil, kan di sini kan para calon orang tua murid dari mulai PAUD, RA, TK, SD, gitu ya, nanti masih kecil. Maka dalam Islam itu, Bapak Ibu, urutan mengajari ilmu itu bermula dari ilmu agama, baru berikutnya ilmu umum. Itu urutannya begitu. Kalau ilmu agama, yang nomor satu mesti Quran, baru hadis Nabi, baru yang lain, ilmu agama yang lain, nanti masuk ilmu umum, begitu. Harusnya memang begitu, dan dulu Islam kurikulumnya aslinya begitu. Kurikulum umum yang dipercepat itu ilmu matematika, ilmu berhitung. Memang mulai gini, ilmu berhitung, saking pentingnya ilmu itu. Yang lain di belakang, belakang. Apa, mau belajar apa, IPA, IPS, geografi, nanti belakang. Kalau ilmu hisab itu memang dimajukan di depan. Itu pentingnya tentang ilmu itu. Tapi yang lain adalah ilmu agama. Ada dua hal yang disiajarkan Bapak Ibu, nah ini saya minta di rumah ada. Yang satu adalah Quran, baik, mulailah dari sini. Yang kedua adalah sejarah. Karena anak-anak para sahabat Nabi berkata bahwa kami diajari sejarah Nabi seperti kami diajari Quran, surat dalam Quran. Jadi itu nyaris sejajar itu. Baik, dan seperti Quran juga kisah ya, sejarah. Maka dari itu tolong di rumah itu ambillah dua pelajaran ini saja dulu. Tapi jalankan dengan baik. Gimana cara menjalankannya? Gampang. Kemarin saya sudah cerita beberapa tentang Quran. Disimak saja. Duduk bareng, disimak, sempatkan waktu, cari waktu yang nyaman. Kalau bapaknya tolong memberikan waktunya, Pak. Saya tahu bapaknya tidak bisa setiap hari, enggak apa-apa. Tapi berikan waktu dan berikan komitmennya. Umpamanya gini. Ayah Nina, pokoknya salah habis subuh ada. Jadi kita duduk murojaah Quran, belajar hafal Quran. Karena kalau duduk begini nih, Pak, yang dipelajari pasti bukan cuma Quran, kan? Ada ngobrolnya. Itu inti indahnya. Ada kebersamaan, ada sentuhan fisiknya. Bahkan kalau bapaknya mengerti, ada doa yang disampaikan, itu indahnya luar biasa. Nanti kita akan segera lepas dari pembahasan orang tua yang sulit waktu untuk ketemu anaknya, itu sudah akan lepas. Jadi waktunya pokoknya komitmennya gitu, pada subuh ya nanti. Kalau anaknya agak terlambat bangunnya, mamanya, ya sudah, kan subuh jam berapa, mamanya jam 5, jadi setengah 6 lah mamanya, berangkat sekolah jam berapa gitu ya. Hanya mungkin beberapa saat, tetap enggak lama, kadang-kadang hanya beberapa menit. Itu waktu komitmennya, tetapi nanti kalau memang tidak bisa, maka dia harus segera di cover oleh ibunya. Ya kan? Karena saya tahu pasti akan lebih banyak yang meng-cover daripada aslinya. Ibunya lebih banyak, tetap ya. Gak paham salah, memang itu tugasnya. Karena nanti ibunya akan juga mengajari di banyak waktu, mungkin di malam hari akan bersama ibunya lagi, dan seterusnya. Baik, jadi itu mengajarkan Quran itu sebenarnya mudah. Baca bersama, ditalaki, dimurojaah, didengar apa yang sudah dipelajari di sekolah tadi. Kalau sudah level lebih tinggi, anak-anak menambah hafalan Quran di rumah. Itu lebih tinggi lagi, ya. Nanti ke sekolah itu tinggal setoran ya, atau nambahnya lebih banyak lagi soal itu. Itu kalau bisa diterapkan, masya Allah. Di kami, di sekolah saya itu ada yang anak yang sudah hafal Quran 30 juz, umur 9 tahun. Itu bukan karya kami, tapi karya bapak ibunya. Karya bapak ibunya. Ya kami di sekolah ya standar ya, seperti yang lain. Yang selesai 30 juz sudah. Itu karya bapak ibunya. Jadi dia di rumah memang. Nanti sekolah itu dia sudah bawa setoran, koyak-koyak gitu. Gitu ya. Nanti belum lagi kita membaca terjemahannya segala macam. Itu masya Allah manfaatnya. Kemarin saya ceritakan tentang Umar Abdul Aziz, orang pemimpin besar dalam sejarah Islam. Itu seorang ayah yang sibuk karena khalifah, pemimpin besar.
terbesar bahkan muka bumi saat itu sibuk sekali, tapi dikumpulkan itu anaknya walau hanya seminggu sekali. Jangan kurang dari seminggu sekali, walau hanya seminggu sekali. Untuk para ayah, walau hanya seminggu sekali, cukuplah duduk. Gak apa-apa, hari libur sebentar, gak lama. Oh, bapak belas itu lama, anaknya 17 anaknya. 17 anaknya, jadi kumpul, baca Quran, diurutkan dari yang paling besar. Terus kan sampai yang paling kecil, ya lama. Ada kan anaknya cuma satu kan, cuma dia sama anak, berdua pulang, balik pulang, balik berdua-dua kan. Gak lama itu, tidak lama. Itulah para ayah gak punya waktu, hari libur pak. Sebentar saja, gak lama, gak ganggu mainnya, tidak ganggu libur kan. Satu lagi sejarah. Sejarah itu mulainya dari sejarah dalam Quran dan Sirah Nabawiyah. Dua itu. Sebelum yang lain, boleh yang lain juga boleh. Tapi ini kalau itu macam-macam nanti bertutur, bercerita apa berkisah gitu ya, itu penting. Silakan mau ditaruh di mana, gak mesti harus sebelum tidur, gak mesti. Malah Nabi itu suka berkisah di hadapan sahabatnya habis subuh. Sebelum tidur boleh pak, boleh. Silakan mau sebelum tidur boleh. Ya silakan dicoba, anak-anak itu masya Allah betapa dekatnya kita ya. Itu kalau sekali dua kali sebelum tidur ditemani dengan kisah, besok akan agih ya. Ayo dong, mana nih ayah, ayah kok gak ada biasanya kisah sama aku. Mohon maaf nak, habis tema. Gak apa-apa lah, habis tema. Besok ya, dijanjikan besok. Ayah, temanya habis nih. Gak apa-apa, gak, bukan ayah minta maaf kan. Gak ada masalah. Ya kan, gak ada masalah. Saya suka minta maaf karena ibunya gak tahu sama anak saya. Aduh maaf nak, tapi gak tahu. Anak saya komentar, masa Ustadz gak tahu? Suka pernah dikomentari, masa Ustadz gak tahu? Ya anak-anaknya Ustadz pas-pasan yang punya begini. Nah, saya selalu manfaatkan. Makanya kamu jangan seperti abimu gini, ilmu pas-pasan. Kau harus lebih hebat dari abimu. Itu. Jadi apapun dialog itu selalu ada nilai pendidikannya. Kita jadi kurikulum dilaksanakan. Jadi kok saya tidak berikan rumit-rumit? Dan itulah sampaikan itu. Nanti kalau Bapak Ibu punya keahlian lain, life skill apa itu menyusul nanti, bisa nanti. Itu menyusul dengan Bapak Ibu ada yang ahli IT, ada ahli apa, silahkan diajarkan lah. Tapi itu bisa nanti, ada Bapak Ibu punya kemampuan apa segala macam. Ya, semua bermanfaat, semua baik. Coba mulailah dari situ. Mulai dari Quran, mulailah dari Sirah Nabawiyah. Nanti ada makan masuk ke hadis Nabi SAW. Semampu kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, bisanya baca bareng-bareng, ya udah baca bareng. Ya. Bapak, ibu-ibunya mencoba menjelaskan. Kalau nggak tahu ya sudah bilang aja nggak tahu, nanti kita telepon yang ngerti. Nanti besok jawabannya besok, mudah-mudahan ada jawabannya gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Nah, setelah itu, kalau sudah kurikulum dijalankan kan mesti ada evaluasi. Ya kan ada ujian di sekolah. Oke. Evaluasi itu Bapak Ibu, kalau di rumah kita itu bisa saja evaluasinya kayak Imam Ahmad setoran. Ayo salat. Salat. Bisa saja. Tetap dan kami Pak Bapak Ibu selalu menghargai ketika para orang tua itu ingin melakukan program keluarganya, asal itu inline sejalan dengan program pendidikan di sekolah. Evaluasi pendidikan di anak-anak itu terutama memang pada masalah aplikasi ilmu yang disampaikan. Contoh ini di zaman Nabi SAW. Bicara masalah kejujuran, ya, bicara masalah keberanian, bicara masalah apa yang lain, itu dievaluasi, dilakukan evaluasi. Evaluasi itu nanti begitu dia berhasil, kan dia berhak mendapatkan penghargaan, ya, beri penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti berupa barang kan? Beri doa, beri dia pujiannya, beri dia apa, ya. Nah, jadi di mana ada desain programnya. Kemudian yang kalau ada yang gagal, yang gagal itu kan harus diingatkan sampai gagal yang parah perlu diberi hukuman. Dalam Islam ada pembahasan tentang hukuman dalam pendidikan Islam. Apa hukumannya itu ada ilmunya sendiri. Nah, makanya saya bilang silakan terus belajar supaya rumah kita menjadi madrasah. Karena itu istimewa sekali. Sentuhan orang tua jauh lebih mahal daripada sentuhan siapapun. Jadi silakan dipelajari itu. Nah, dengan itulah nanti masya Allah benar-benar kita akan menjalankan konsep keluarga ini tentu semampu kita menjadi rumah kita menjadi madrasah kita.
Kalau bisa dan ada bisa kita pelajari dari pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan para orang tua, kepedulian yang sebagus ini mudah-mudahan bisa dijalankan lebih baik dan terus dipertahankan untuk terus belajar antar kita, dan dalam rangka saling bekerja sama karena anak-anak kita, untuk pendidikan mereka, keberhasilan mereka, kerjasama yang baik antara rumah dan sekolah. Kalau di soal, saling kurang tuang berkat. Baik, dalam hati Allah SWT, kita coba diskusikan beberapa hal, beberapa pertanyaan yang sangat banyak masuk ini. Yang pertama adalah pertanyaan bagaimana caranya menghadirkan generasi cinta Quran, terutama di rumah jika bapaknya belum bisa baca Quran. Ya, ini bagus pertanyaannya, bagus sekali, karena ini karena banyak di keluarga muslim masih seperti ini, dan insya Allah tidak perlu juga berkecil hati. Yang penting, satu poin penting harus dipegang, bahwa poin pertama sebelum yang lain adalah bapaknya harus sadar bahwa dia belum layak jadi bapak. Itu poin pertama, karena kalau sudah dia sadar, maka dia segera mengejar ketertinggalan itu dan belajar baca Quran. Karena kalau dia belum sadar, mau sampai kapan juga gak bergerak. Sudah dari tahun-tahun itu aja, Ramadan sudah sekian Ramadan, bulan Quran, ya kan? Tapi tetap saja. Dan hari ini subhanallah, mudah sekali, ya kan? Indonesia ini masalah dianugerahi Allah ilmu, di mana banyak sekali sudah program-program metode baca Quran cepat. Gampang, teman. Cepat sekali. Bahkan hanya hitungan jam gitu ya, sudah banyak sekali. Dan tinggal diikuti. Silakan diikuti, sediakan waktunya. Tidak lama, enggak perlu berhari-hari bahkan, ya kan? Ya, tidak perlu berjam, berminggu-minggu. Nah, bahkan hitungannya jam, nanti sisanya tinggal dilancarkan terus. Itu. Kemudian yang juga harus dilakukan oleh ibu, di awal-awal sih anak-anak tidak tahu kalau bapaknya nggak bisa baca Quran. Makanya anak menempatkan orang tuanya di posisi sangat hebat. Dipikir bapaknya tahu semua. Tapi itu tidak lama terbukanya, Pak. Itu insya Allah, itu insya Allah dalam hitungan tidak lama akan terbuka itu masalah itu. Anak-anaknya baru tahu, oh ayah tuh gak bisa baca Quran. Gak apa-apa. Saat terbuka kalau itu kejadian, maka Anda harus segera minta maaf. Betul, kan kesalahan tuh. Jadi ayah tidak layak jadi ayah, maksudnya saya bilang. Berarti kan sebuah kesalahan. Karena minta maaf. Dan minta maaf itu mulia sekali. Mulia. Itu membuat anak makin kagum pada orang tuanya. Dan dia belajar ilmu penting. Oh, gini caranya kalau salah minta maaf. Minta maaf ya nak. Ini ayah ini dulu lalai jadi ayah. Ya kan, waktunya harus belajar Quran dulu gak belajar. Padahal tumbahmu itu pintar baca Quran. Mamanya ya. Jadi maaf nak. Nah, makanya ayah ini pingin kamu serius Qurannya. Kamu tahu ayah begini-begini aja, ya kan? Kamu tahu, nah makanya ayah berharap kau jadi orang lebih hebat. Maka seriuslah belajar Quran, gitu. Minta maaf, mulia. Bahkan masih pada, mungkin masih kecil anak itu. Kalau dia sudah tahu gitu, ya, bukan kita mau menyembunyikan, bukan. Ya. Kalau dia tahu, sampaikan maaf. Sampai minta maaf. Maka mudah-mudahan, sebelum anak tahu, Anda sudah bisa baca Quran, mudah-mudahan. Ujian sebelum ada anak tahu, Anda sudah bisa baca Quran. Insya Allah tidak mudah. Ini habis dari sini, Pak. Besok hari Ahad, gitu ya. Besok tuh ada cari guru atau nanti malam cari guru yang misalnya atau di Bali yang pasti banyak metode baca Quran yang cepat. Sudah besok pagi sudah bisa. Betul. Tidak perlu nunggu kan lama-lama. Sisanya tinggal melancarkan. Karena anak-anak cepat sekali, Pak. Ya tadi seperti Ananda kita, Masya Allah, kan. Kecil, dapat surat An-Naba, ya. Masya Allah, amma yatasaalun.
Masih banyak orang tua yang belum hafal anapa kan? Makanya kan kita sudah pasti Pak, kalau anak masuk anak emas ya kan? Itu enggak lama orang tua kibarkan bendera putih. Iya. Enggak apa-apa, Bang. Enggak ayo, memang ilmu kita terbatas, ya mau gimana kan kesolehan kita juga terbatas. Enggak apa-apa. Jadi dia lakukan ya. Insyaallah belajarlah terus tidak ada aibnya, Pak. Karena memang kita ya begini ya. Yang aib adalah kalau orang berhenti belajar. Teruslah belajar, insyaallah dimudahkan Allah. Dan kalau umpamanya yang tadi saya katakan, kalau anak tahu tinggal minta maaf. Minta maaf, Pak, memang kita kekurangan. Baik, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menata emosi pada anak, terkadang amarah muncul dan sampai pukulan diberikan pada anak. Nah, ini. Subhanallah, Bapak Ibu dan Masya Allah, di dalam kalimat para sahabat itu sampai mengatakan, Nabi itu tidak pernah mukul perempuan dan anak. Nabi itu tangannya bersih, kan? Ya. Anak-anak tidak boleh dipukul. Padahal Nabi sendiri yang memerintahkan untuk mukul anak umur 10 kalau nggak sholat. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang perlu dipukul. Mau sholat, ya kan? Oke. Artinya begini cara memahaminya. Konsep dasarnya adalah kelembutan Nabi Muhammad SAW. Yang dipuji Allah fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat Allah lah maka kamu jadi lembut wahai Muhammad. Itu Ali Imran 159. Nah, itu konsep dasarnya. Tidak pernah mukul. Tetapi ketika pukulan itu harus diberikan harus sesuai dosisnya. Karena dalam Islam hukuman itu adalah jenis pukulan itu adalah jenis hukuman yang tertinggi. Kalau namanya hukuman tertinggi, Bapak Ibu, ini salah seorang penulis, salah seorang ahli pendidikan, beliau mengatakan bahwa hukuman dalam pendidikan Islam itu seperti obat. Ini gampang memahaminya, seperti obat. Obat itu tentu pertama harus resep dokter. Ya, artinya memang harus orang yang tahu nih untuk menghukum. Jadi kalau enggak tahu ilmunya, nah, itu bisa mati, itu orang sembuh enggak mati ya. Dan harus sesuai dosisnya. Kalau dosisnya kurang, penyakitnya tidak sembuh. Kalau dosisnya kebanyakan, overdosis bisa mati. Persis sama dengan hukuman. Maka harus dikenali betul. Dikenali betul. Ya, inilah yang inilah masalahnya, inilah hukuman dan seterusnya. Dan hukuman itu bertingkat. Tidak langsung tiba-tiba dipukul gitu. Oke. Maka saya ingatkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu anak-anak kita. Ya. Jangan membuat retak hati mereka. Rasul itu baru mengizinkan memukul kalau anak umur 10 tahun. Itu pun kesalahannya sebesar meninggalkan sholat. Paham ya? Enggak boleh asal pukul. Itu anak istimewa anak kita. Kalau mereka berbuat kesalahan, Masya Allah, mereka sedang belajar memang tadi. Masih kecil, sedang belajar. Yang kedua, kalaupun mereka salah, Bu ya, Anda ingat tentang diri Anda sendiri. Sesoleh apa sih Anda nih? Seusia dia loh sehebat apa? Masya Allah, teman-teman. Ini amanah besar sih Allah. Dan Nabi ingatkan, jangan kau pecahkan hatinya. Bapak-Ibu tahu kasusnya? Itu kisah. Nabi gendong bayi, masih anak-anak, masih bayi. Anaknya orang lain, digendong oleh sahabat, digendong Nabi SAW. Pipis. Anak itu pipis di pangkuan Nabi. Orang tuanya gak enak, mau ditarik tuh anaknya. Nabi katakan, jangan. Jangan kau pecahkan hatinya. Biarin dia pipis kan udah bener di sini. Loh anak kecil itu kan pipis, man. Kan memang dia belum punya kemampuan mendili sesuatu kan. Dia menahannya belum punya kemampuan. Maka ya, dia pengen nangis-nangis. Pengen minta minum susu karena belum bisa bicaranya nangis, ya kan? Dia ingin pipis, ya pipis. Yang salah di mana? Kan gak ada salah kan? Gak ada salah. Biarkan sampai selesai dia pipisnya, ya kan? Nah itu
Sampai Nabi katakan jangan kau retakkan hatinya. Nanti nyambungnya agak susah, Pak. Kalau sudah kejadian, nah tadi laki-laki kembali ke kaidahnya. Bagi yang salah harus minta maaf. Dan Allah puji orang yang minta maaf. Ya? Dan tolong juga dipelajari Bapak Ibu tentang nahan amarah. Nahan emosi tolong dipelajari gitu. Bagaimana Islam mengajari orang nahan marah? Tolongan. Makanya kalau nahan marah, makanya kalau marah itu Bapak Ibu tolong dibiasakan tidak buat status. Itu enggak boleh. Lalu kan Nabi yang menyampaikan gitu. Memang ada buat status sama Nabi. Ada kalimatnya Nabi SAW mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada yang marah diam. Itu Nabi bilang, oh ini marah bikin status. Marahmu. Orang kalau marah katanya suruh diam, tahan itu lisan, gak usah ngomong. Karena orang marah itu gak bisa kendalikan lisan. Nanti kalau sudah gak bisa kendalikan lisan, ini basicnya mulai gerak nih. Kata Nabi kalau marah diam. Marah itu nanti ngajari anak kita tentang sebuah ilmu yang luar biasa. Anak-anak memahami gerak-gerik bapak ibunya. Itu enak sudah. Bapak ibunya kalau gak setuju itu gak usah ngomong gak setuju. Kalau bapak ibunya marah tinggal nunjukin mukanya tahu. Oh bapak lagi marah. Itu anak penuh rasa itu bagus Pak. Maksudnya punya, maksud saya adalah dia memahami. Memahami orang lain itu. Ya? Kalau gak itu kayak sekarang anak dablek-dablek gitu. Dablek Masya Allah sudah bapak ibunya marah-marah gitu. Anaknya nanya, bapak marah ya? Ya Allah, ini karena emang gak pernah dihidupkan rasa itu. Padahal rasa itu khas orang Indonesia loh Pak sebenarnya. Tapi Nabi di Arab mampu menghidupkan itu. Subhanallah itu Nabi sosok. Nabi. Sahabat tahu persis kapan Nabi marah, Nabi senang, Nabi itu sampai tahu. Karena itu diajarkan ke Rasul. Jadi tolong, kalau marah diam. Ya kan? Daripada Anda berlanggar, kalau tidak paling nggak sebentar tinggalkan dulu keadaan itu, tinggalkan dulu sebentar, ya kan? Dan Nabi ajarkan yang berwudu apa segala silakan lakukan. Tapi yang jelas, Masya Allah anak-anak kita adalah aset besar kita, jangan membuat mereka retak hatinya, nanti akan retak masa depannya. Dan sudah Allah ampuni kita semuanya. Kalau ada yang salah ya minta maaf, kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, ya kan? Mari kalau salah minta maaf ke anaknya. Tahu nggak? Nggak ya, Masya Allah. Minta maaf itu malah mulia. Minta maaf ya nak, kalau waktu itu pernah ayah pukul. Maaf ya nak, kalau mama pernah mukul pada lagu ini ya. Ya. Nah sekali waktu ini sekali waktu Pak, sekali waktu ya. Boleh Bapak Ibu menunjukkan komitmennya. Karena ayah sudah salah maka ayah boleh dihukum deh. Ya boleh dihukum deh. Gimana? Kata ayah, hore bisa hukum ayah nih ya. Apa hukumannya? Ya, Pak, anak mau hukumannya nggak jauh-jauh, Pak. Iya kan? Ya, tahun-tahun juga boleh. Ya, itu mah ayah susah, nak, lakuinnya, ya kan? Boleh nggak yang lain? Boleh, tahun-tahun boleh, ya kan? Nggak ada untuk menunjukkan bos ayahnya serius dan menunjukkan orang yang berbuat salah. Ini pelajaran penyelamat buat anak. Orang yang berbuat salah, dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Itu pelajaran mahal buat anak-anak. Esok-esok ketika anak melakukan kesalahan dia siap bertanggung jawab. Gitu ya? Baik. Jika ayah dan ibu tinggal terpisah kotanya, sebaiknya anak kita yang anak usia 7 tahun tinggal dengan ibu atau ayah. Kalau ini sebenarnya sesuai dengan kasusnya, tapi kalau jawaban umumnya adalah anak-anak tinggal dengan siapapun, baik ayahnya atau ibunya, atau mungkin lingkungannya bahkan yang ada di pada bapak ibunya. Yang jelas yang harus mendukung kebesaran masa depannya. Itu tolong dianalisa. Anak ini bagusnya tinggal sama siapa? Kan? Kalau bicara karena gini, kalau usia 7 tahun, 7 tahun Bapak Ibu. 7 tahun itu usia di mana sudah seimbang, setara antara orang tua dengan teman. Di mata anak-anak yang usia 7 tahun itu sudah mulai setara. Artinya di bawah 7 tahun itu orang tua segala-galanya. Usia 7 tahun itu sudah setara. Itulah mengapa Quran, mengapa Rasul memerintahkan agar kita mulai memerintahkan anak sholat umur 7 tahun. Karena itu usia terakhir anak menganggap orang tua yang teristimewa
dan memasuki usia awal di mana dia mulai menerima kalimat teman-temannya. Nanti kalau kebablas lewat dari 7, nah itu sudah agak susah orang tua nyuruh, karena dia lebih mendengar teman-temannya, gitu ya. Maka nanti toh kalau sudah usia 7, bapaknya di kota mana, ibunya di kota mana, sudah tinggal lihat. Karena begitu ditumbuh 8 tahun, 9 tahun, toh dia juga akan mendengarkan lingkungan kota. Maka tolong selain diukur bapak ibunya, tolong diukur lingkungan di mana bapak ibunya tinggal. Ya, bapaknya tinggal di lingkungan seperti apa, ibunya tinggal di lingkungan seperti apa. Itu juga ikut menentukan, karena itu sudah menjelang memasuki usia dia bergaul dengan lingkungannya. Gitu, Allah SWT. Ya, pertanyaan bagaimana kan pandangan Ustaz ketika sang anak dimasukkan ke pondok pesantren? Ya, Bapak Ibu, pesantren versi Indonesia ini, Pak. Pesantren ya, saya terakhir tuh nggak tahu dengar lupa dari mana, sampai ada yang bilang pesantren itu produk kolonial. Saya bilang subhanallah, ini orang ngerti secara Islam atau tidak? Dulu di dalam Islam namanya madrasah. Madrasah itu ada yang tinggal di tempat itu, ada yang pulang pergi. Jadi kalau hari ini pesantren polanya tinggal di tempat itu, sudah ada contohnya sejak zaman Islam. Bukan produk kolonial Belanda, memang sudah ada. Nah, tinggal kalau saya Bapak Ibu ini menimbangnya berdasarkan pertimbangan Indonesia. Ya kan? Jadi saya sudah mencoba menimbangnya dengan mengamati keadaan masyarakat Indonesia. Kalau saya, wallahu a'lam, saya memilih begini. Kalau ini dalam keadaan normal, kan? Kalau keadaan darurat lain cerita. Namanya darurat. Darurat itu maksudnya begini, bapak ibunya orang rusak, ini darurat nih. Ya, daripada anaknya ikut rusak, segera aja diselamatkan. Pindahin aja pesantren itu aman. Baik. Tapi kalau keadaan normal-normal saja, standar lah normal gitu ya. Maka saya, kalau saya memilih anak usia TK SD itu biarkan sekolah di sekolah biasa yang pulang pergi gitu ya, bukan pesantren, agar orang tuanya juga ikut terlibat, terutama tadi sudah sering saya katakan, itu adalah usia ketika anak masih mau mendengar dan dekat dengan orang tuanya. Tapi kalau sudah usia SMP, palingnya udah usia 13 tahun, itu bahkan sudah ada yang balik, Pak. Itu sudah dewasa, makhluk sosial. Justru dia harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain untuk kehidupan yang sesungguhnya. Dan pesantren itu kehidupan. Pesantren itu kehidupan sesungguhnya. Di situ semuanya. Teman-temannya ada yang baik, ada yang rese, ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang mulia, ada yang ahli ilmu. Itu gambaran masyarakat asli ya. Ya kan? Ada yang ini, ada yang itu, ada keadaannya hidup sendiri, kadang nyuci sendiri, kadang makan enak, kadang beras aja gak matang gitu ini ya. Ya. Itu kejadian kan. Ya apa aja Mas, begitu minum air, air kadang ada, kadang air panas, kan? Nungguin lama air minum air keran, air minum. Santri itu Mas. Ya udah, namanya itu kehidupan. Kehidupan kadang berkecukupan, kadang turun, naik turun, ada. Dan itu mereka harus mulai berinteraksi. Nah kesalahan kita gitu, pas waktu kecil dilepaskan ke orang lain, begitu besar dipegangi, gak boleh kemana-mana, itu malah terbalik. Terbalik, ya. Ini kalau, ini wawalam, ini untuk pendapat pribadi saya, tidak ada dalilnya. Pendapat pribadi menganalisa semampu saya tentang keadaan negeri ini. Kalau SMP dan berikutnya, berapa? Kirim aja ke pesantren, ya kan? Kalau memang ada yang mau memberikan pilihan pesantren. Kalau ada yang mau pulang pergi, boleh, boleh. Tapi Anda harus tahu, usia balik itu, nah itu sudah usia yang memang sudah tidak sesederhana itu Anda mendidiknya. Apalagi anak usia segitu, anak-anak benar-benar sudah merasa saya ini sudah bukan anak kecil lagi, Ma. Dia mencoba memposisikan sejajar dengan Anda. Gitu. Kalau sanggup, didik sendiri. Gak masalah. Gak masalah, ya. Atau mau pulang pergi kalau ada sekolahnya yang mau, tapi hati-hati ilmunya kejajar di jalan. Oh iya. Udah pulang pergi itu, ilmunya bocor di tengah jalan, kejajar. Tapi kalau Anda bisa jaga semua, oh luar biasa, tidak masalah. Baik, artinya pesantren silakan. Pesantren, tentu pilihkan pesantren yang menurut Anda Bapak Ibu baik, silakan dipilihkan. Kalau ya tadi, ya versi saya tadi seperti itu, ini usia SMP.
SMP loh di kan ya. Oh. Bagaimana cara menangani anak yang kecanduan game? Pertama bapak ibunya tobat dan asuhan dulu. Loh iya pak? Emang game siapa yang ngasih? Iya pak. Bapak ibunya istighfar dulu yang banyak pada Allah SWT. Taubat dan asuhan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubat dan asuhan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang beriman, taubatlah kalian pada Allah, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Kalau sudah Allah ampuni kan udah enak kan? Karena ujungnya setelah itu malah masuk surga. Ya, kalau orang masuk surga itu pasti orang mulia semua. Kecanduan game namanya, kecanduan game. Ya, nah itu susah kita sebut mulia. Makanya, ayo bapak ibunya, taubatan nasuha. Dan jangan diulangi pada adik-adiknya. Itu dulu ya. Ya kalau kesalahan itu ditobati Pak, insya Allah Allah bimbing. Baik, kemudian Bapak Ibu dalam hati Allah, nanti kecanduannya akan selevel apa? Levelnya beda-beda. Levelnya beda-beda. Tapi level apapun, kalau Bapak Ibu menjalankan program yang tadi sudah saya ceritakan, di rumah, didekati dan segala macam, sampai kemudian Bapak Ibu menjadi guru Qurannya, menjadi guru sejarahnya, itu Bapak Ibu Quran yang dihafal anak-anak itu pelan tapi pasti akan menggeser game mereka. Ini Bapak Ibu, ini banyak sekali kajian ilmiahnya dan di lapangan saya punya banyak pengalaman tentang hal seperti ini. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang senang game itu maka segera dimasukkan di kepala mereka, karena game itu kan main di kepala kan. Itu yang ngotak-ngatik kepala, makanya yang kecanduan game itu bengong itu. Karena kepalanya itu jalan, ini ada di sini ada ini ya, ada display ini ya, game itu ada monitornya. Jadi dia jalan sendiri dari kepalanya, jadi makanya pengang itu. Dan sampai ada gitu kan. Ini salah orang tua juga. Sampai ada anak yang sakit kecanduan game. Masya Allah Pak, saya jumpai waktu saya di Kalimantan. Itu dia apapun aktivitas hariannya harus main game dulu. Sampai waktu mau ujian sekolah. Itu dia harus main game dulu baru bisa berangkat sekolah. Itu sudah separah itu. Gak tahu bapak ibu yang bertanya separah itu atau belum mananya. Itu anaknya di karantina maksudnya di pesantren kan, pesantrennya punya aturan tidak boleh bawa handphone, bawa apa peralatan kan, apalagi baru masuk. Akhirnya anak-anaknya tentu tidak lagi megang itu. Dan karena programnya ada diawali dengan program menghafal Quran, itu anak hafal Quran. Beberapa bulan berikutnya itu ibunya baru cerita ke saya, si ibunya itu nangis. Saya bilang ibu kenapa nangis? Tak bisa ngomong itu, bilang iya saya terima kasih banyak ini. Yang diajari apa sebenarnya? Itu anak saya pulang kemarin liburan Ramadan. Itu peralatan game-nya nggak disentuh sama sekali. Saya senang sekali. Loh emang kenapa punya hal kecanduan parah game-nya? Gitu. Kecanduan parah sekali. Nah, jadi ternyata kita tidak tahu masalahnya. Tapi begitu Quran itu dimasukkan, Quran bekerja dengan cara Allah SWT. Jadi silakan Pak, itu Masya Allah Quran solusi untuk segala hal. Dan tentu saya bilang Bu, segera kalau gitu dibungkus semua itu game PlayStation semua dibungkus ya. Jadi jangan sampai nanti bapak ibu suka gitu hadiah ulang tahun bapaknya pulang bawa PlayStation. Hati-hati Pak, karena nanti kita menyesal ya. Jadi game dibuang saja. Bahkan kayak anda punya gadget, punya apa gitu, enggak, game juga buang aja Pak. Karena kadang-kadang anak-anak main game malah di HP bapak ibunya ya. Ya ibunya dia sih nggak punya HP tapi main di game bapak ibu, apalagi mau difasilitasi ya. Anak-anak tetap mau dibatasi sekalipun tetap main. Tetapi orang tua harus tahu persis bahwa jangan fasilitasi itu. Jadi insya Allah gitu. Dan nanti kalau masalahnya masih belum selesai, nah itu harus dicek per kasusnya.
seperti apa harus diberikan treatment tambahan umpamanya, tapi insya Allah dengan pola yang sesederhana itu. Dan satu lagi biasanya gini Pak, orang Kim itu kan orang apa ya, hidupnya sendiri kan, kayak orang autis nih, anak autis ya. Gitu, sendiri aja, enggak, memang udah asik aja dicolak-colak gitu. Ini kan, dia begitu matanya ke sana, diajak ngomong matanya tetap ke sana kan, tetap ke sana matanya. Dipanggil anaknya, iya Ma, ya nanti sebentar, ya itu kamu naruh barang sono di lemari ada sebelah sana, coba. Jadi lihat itu, makanya salah satu solusi yang besar juga adalah kedekatan bapak ibunya. Kedekatan bapak ibunya itu juga memberikan solusi luar biasa untuk anak. Karena buat si inilah yang sekarang istimewa. Gitu. Nah, ini menjadi harusnya bapak ibunya. Dan kalau masih bisa bertahap pelan-pelan, lakukan bertahap pelan-pelan. Tapi kalau bertahap sudah tidak ada manfaatnya, dicabut paksa. Tidak usah khawatir dengan resikonya, ya kan? Yang penting Anda ukur nanti, kalau siapa di antara bapak ibunya yang mengagumkan, maka dialah yang menyelesaikan efek dari dicabut paksa. Karena kalau dicabut paksa pasti ada efeknya. Marah, ngamuk, apa gitu ya, ngambek segala macam. Saya pernah lakukan semua ini misalnya, saya pernah lakukan ini semuanya di hasil para orang tua itu. Dan masya Allah, ketika kita lakukan dengan izin Allah itu, Allah berikan kita panduan dan bimbingan. Allah maha besar. Ya, istri dan anak musuh bagimu. Uraiannya apa? Ya, ini peringatan ayat tuh. Ini ayat, kalimat ayat dan benar bahwa keluarga kita bisa menjadi musuh kita. Bagaimana uraiannya? Begini. Ternyata Quran memberikan panduan tentang anak, tentang keluarga kita ini. Itu panduannya gini. Ada ayat yang mengatakan bahwa mereka adalah kecintaan kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi kecintaan manusia itu terhadap syahwatnya, ini sesuatu boleh-boleh saja ini. Artinya manusia memang suka dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Di level itu standar. Tapi memang Allah berikan tawaran di akhir ayatnya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Artinya jangan lalai. Ada yang disebut sebagai fitnah. Nah, fitnah artinya cobaan, bukan fitnah ya. Sebagai ujian, cobaan kita segala macam. Ada yang disebut sebagai qurrata a'yun. Betul ya? Yang menyejukkan pandangan mata. Nah itu. Ada yang disebut sudah jadi musuh kalian. Nah, kalau udah musuh kalian memang itu memang sudah salah didik. Jadi musuh kalian. Nah, makanya ada orang yang salah paham. Wah, ini Pak, anak istri memang musuh, maka saya tinggal aja. Ini ada gimana ceritanya? Kemana ayat-ayat yang lain? Ya, sampai kita diminta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi pasangan dan anak menjadi qurrata a'yun. Itu kemana itu? Jangan tiba-tiba kemudian oh, ini musuh nih Pak. Nah, kalau sudah sampai jadi musuh Pak gitu, sampai jadi musuh tadi itu. Ada masalah dengan mereka. Bisa jadi memang karena kelalaian kita, bisa jadi memang kita sudah berbuat semampunya, tapi kemudian sang anak salah di luar sana umpamanya. Nah, saya sampai jadi musuh. Tapi lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, sering saya ulang, kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahkan dengan anaknya yang jelas bermasalah, jelas itu musuh buat Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh masih mengingatkan anaknya hingga menjelang anaknya tenggelam. Masih diajak, ya bunayyar kam ma'ana sini, naik perahu wala takum ma'al kafirin, jangan sama orang kafir itu, naik kamu, jangan gaul sama mereka, ini tenggelam ntar lagi nih. Jadi gitu Pak, jadi terus ingatkan mereka, terus nasihat mereka. Wallahu ya, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaannya mirip-mirip ini Ustaz, ditanyakan bagaimana cara menyamakan visi atau cara mendidik anak dengan nenek atau orang yang orang rumah yang ilmunya seadanya.
Ini bagaimana bila sistem pendidikan kita di rumah tidak sama sejalan dengan eyangnya, agar kami orang tua tidak ribut dengan eyangnya anak-anak nih. Nah, kemudian ini metode terbaik anak kami besar dan tumbuh dengan neneknya, pendiriknya. Kemudian ini juga keutamaan bagi anak perempuan dalam hal menuntut ilmu, sekolah yang dekat dengan nenek dengan kualitas yang kurang memadai dibandingkan dengan yang jauh dari orang tua tetapi kualitasnya unggul. Yeah. Tolong juga diceritakan Sirah Nabawiyah tentang wanita yang mencari ilmu hingga jauh ke negeri seberang. Bisa, ini mirip-mirip pertanyaan. Iya, pertama dengan interaksi dengan eyangnya dan kakek neneknya tentang bagaimana mereka, bagaimana caranya, bagaimana sikapnya. Begini ya Pak Ibu Nama Tewani, saya cuma ceritakan, tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana seharusnya posisi kita sebagai orang tua dan kakek neneknya. Secara teknis Bapak Ibu nanti bisa berkreasi sendiri, tapi saya berikan contoh-contohnya. Nanti berikan contoh panduannya. Tentu suami istri harus sejalan dulu. Karena nanti kalau suami istri tidak sejalan, Pak, ya Ibu ya, terus kemudian berhadapan dengan dan terbukti berhadapan dengan kakek neneknya, sudah pas klop itu. Begitu suami istri dikumpulin sama kakek nenek, ya. Kamu sama anak jangan begini-begini. Ya kan? Suaminya bilang, tuh denger dia. Istrinya bilang, kan kamu yang mulai. Nah, udah. Suami istri itu, Pak, harus satu visi dulu. Oke, satu visi dulu. Tahu, umpamanya kakeknya melakukan sesuatu atau mengusulkan sesuatu tentang anak kita. Anakmu tuh boknya diginikan. Oke, suami istri satu visi dulu. Kalau Anda saja berbeda, loh, nanti susah keputusannya. Saat begitu satu visi sampaikan ke orang tua. Tentu menyampaikannya di momentum yang tepat, di waktu yang pas, dengan bahasa yang terbaik. Bahwa kakek nenek tersinggung kemungkinannya ada. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Kakek nenek Masya Allah, tabarakallah, ya kan, kakek nenek itu cinta ke cucunya luar biasa. Tidak usah khawatir. Yang penting kita berlakunya sopan, baik, kalimatnya juga tidak kasar, tidak keras, kalimatnya baik. Sampaikan di waktu yang tepat, ya kan, kepada beliau, insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Dan ini semuanya, kalau memang inilah rumitnya ketika kita hidup di zaman memang tidak sinkron secara ilmu nih, Pak. Tapi oke lah, ya, kita tidak boleh menyerah. Yang harus diketahui bahwa anak-anak kita sebagai bapak ibunya nanti orang nomor satu yang ditanya sisi Allah kita. Makanya yuk satukan dulu visi orang tuanya, diskusi, dialog tentang kebijakan-kebijakan kita terhadap anak-anak kita. Nanti setelah itu yaudah kita ketemu sama kakeknya, ketemu neneknya, nanti akan menyesuaikan dulu dengan kita. Kita punya pegangan dulu, ya, pegangan dulu. Ya. Kakek nenek juga belum tentu salah terus ya, Pak. Kakek nenek juga tidak selamanya salah. Karena bisa jadi mereka punya ilmu dan punya pengalaman yang kita nggak punya. Itu juga sangat manfaat, tolong didengar juga. Ya tidak selalu salah, tapi kalau terjadi kesalahan ya Anda harus berani menyelamatkan anak itu. Ya, karena biasanya jadi masalah di kakek nenek itu biasanya selain ilmu yang kurang, umpamanya kalau ilmu yang kurang ada kakek neneknya luar biasa. Ada juga yang ini standar adalah masalah perasaan kakek nenek terhadap cucunya yang sangat sayang. Sampai sayangnya itu mengizinkan kesalahan, ya, mengizinkan untuk melanggar aturan. Nah, itu yang jadi masalah, Man. Ya, umpamanya bapak ibunya melarang anaknya untuk makan makanan tertentu karena tidak sehat. Ya, main ke rumah kakek neneknya, ngelihat om tantenya, pokoknya makan, nah dia pengen. Begitu pengen dia minta, begitu minta dia nangis. Umpamanya, begitu nangis bapak ibu bilang enggak. Kakek neneknya bilang, biarin, kenapa sih anak nangis begini? Enggak setiap hari ini. Okay. Nah itu, emang itu. Orang tua itu, kalau cucu nangis runtuh dunia, kiamat itu. Aduh, enggak bisa. Iya, itu kayak nenek. Baik ya. Jadi mohon diperhatikan betul tentang hal ini. Dan tapi satu kan visinya, Anda tahu harus berbuat apa. Setelah itu kalau memang benar yang kita bilang benar kakek nenek, kalau memang kita bilang salah, kita sikapi dengan cara yang lembut, baik. Tapi anak harus selamatkan. Anak harus selamatkan itu.
Dan tolong juga suka-suka berdialog sama kakek nenek itu, orang tua itu. Nanti kakek nenek kegambar, oh alah, cucuku ini ke depan mau diarahkan ke situ toh, caranya begini gitu. Karena kadang-kadang kakek nenek itu intinya cuma satu, kakek nenek tidak ingin cucunya gagal, cuma itu aja kan. Sudah, kalau Anda bisa memberikan arahnya, jaminannya, kakek nenek nyaman. Nanti kalau Anda tunjukkan komitmennya, saya berikan contoh gini, Pak. Kadang-kadang kan seseorang berdasarkan pengalaman masa lalunya. Kemudian ketika anak-anak itu, anak-anak kita ini, kita arahkan dengan cara mendidik yang mungkin kakek nenek, bapak ibu kita ini tidak biasa. Dulu bapak lagi itu kok cara belajarnya? Gitu kan? Nah, maka kadang-kadang, Pak, kadang-kadang sebenarnya ini semua akan selesai kalau terlihat buktinya di anak-anak kita. Oh benar ya, ternyata anakmu baik-baik ya. Ternyata anakmu luar biasa ya. Nah itu sudah selesai semua itu. Itu sudah selesai. Gitu ya, maka kita juga punya PR untuk membuktikan bahwa konsep kita ada hasilnya. Gitu. Allah Alhamdulillah. Ini yang senada juga ini. Yaitu syarat yang harus dipenuhi wanita ketika jadi wanita karir. Yang kedua ini bagaimana jika laki-laki di rumah atau tidak bekerja dan wanita yang mencari nafkah. Yang berikutnya ini, ya, bagaimana caranya mengerem ya, atau menahan emosi dalam mendidik anak-anak. Mengingat saya adalah ibu yang bekerja sampai sore, pulang ke rumah masih harus beres-beres dan memasak di dapur. Melihat anak-anak tidak mematuhi omongan kita, ya, maka saya marah-marah karena jengkel capek-capek seharian kerja. Mohon sering jurus untuk menahan emosi dalam keadaan seperti tersebut. Jurusnya saat ini diminta. Kalau dikasih jurus lah, malah sering ngamuk lah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Allah. Begini, saya menawarkan ini, Pak, apa itu? Jadi kalau suaminya adalah orang yang berkecukupan, penghasilannya juga tidak kurang, gitu ya. Saya sih lebih cenderung, apalagi kalau bapak ibu punya anak lebih dari satu, gitu ya. Bisa nggak gitu kalau sepakat bahwa ibunya nggak usah kerja aja? Gitu, bisa nggak begitu? Suaminya itu orang berkecukupan, apa sih mau Anda cari, gitu ya? Keluar rumah boleh loh, menuntut ilmu apa boleh. Cuma maksud saya kalau namanya orang kerja kan tiap hari, apalagi kalau sampai menyita itu. Oke. Kalau yang memang kekurangan, masya Allah istri saya mau membantu, Pak, bantu suami saya ekonomi rumah tangga itu amal mulia buat wanita, walau itu bukan kewajiban dia. Maka ya silakan, tetapi tetap patuhi aturan, tetap patuhi aturannya. Yang harus dipahami betul bahwa Anda harus ingat betul, rumah itu buat wanita itu nomor satu. Itu harus diletakkan betul di kepala kita gitu, diletakkan betul di kepala kita ini bahwa rumah itu nomor satu. Ya. Memang nanti ada poin lagi, ada wilayah yang memang sebaiknya perempuan keluar karena itu wilayah kalau kosong nanti bahaya. Dan itu kan itu wilayah khusus perempuan. Sebenarnya dua dunia yang besar, Pak, dua dunia yang besar untuk wanita dan itu wilayah memang khusus wanita adalah wilayah pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan asli ya, nanti ketika syariat Islam ditegakkan itu kan kelas-kelas akan dipisah laki perempuan dan akhirnya kelas perempuan yang lebih baik yang ngajar perempuan. Itu perlu para ahli ilmu untuk mengajar itu. Kemudian juga wilayah kesehatan, terutama kesehatan yang spesial perempuan. Wilayah kesehatan yang khusus perempuan itu ya perempuan aja yang masuk, jangan laki-laki. Jangan laki-laki, Pak. Sampai kapan kita mau bicara darurat kalau kita tidak pernah mengubahnya? Ini darurat tak sepakat kalau memang darurat. Tapi masa iya kita tidak pernah beranjak dari kata darurat sudah berapa puluh tahun? Ya, kalau itu ayo kita dorong. Nah, kalau anak kita punya kemampuan itu malah dia diminta untuk memposisikan diri posisi itu, tapi tetap keluarga nomor satu. Kalau keluarga nomor satu, nanti dia akan menyikapi pekerjaannya.
Kalau memang pekerjaan tidak disikapi, dia punya pilihan. Mungkin dia pindah pekerjaannya, atau dia keluar, atau dia keluar, atau dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dan dengan itulah nanti kita akan menyikapi apa, menyikapi jam, waktu kita pulang jam berapa dan seterusnya. Kalau tadi ibu pulang sore tadi itu masih alhamdulillah kalau sore betul masih pulang, gitu kan? Iya, karena alhamdulillah kalau di mungkin di Denpasar kemacetannya nggak separah-parah di Jakarta kita, ya kan? Yang masya Allah, ya kan? Saya tuh suka sekali waktu kalau di tengah kota Jakarta malam itu kan, sekali waktu saya pernah lihat itu sudah malam jam 9, jam 10 malam gitu kan. Itu saya sekali waktu saya sudah hampir nggak pernah ke tengah kota Jakarta. Itu masih ada banyak ibu-ibu terlihat baru pulang kerja, berdiri di pinggir jalan nunggu angkutan lewat, tapis, tas taksi, entah apa gitu. Saya bilang ke teman-teman, ini istrinya siapa ya saya? Saya kasihan karena saya membayangkan saya punya istri, saya punya anak. Ya Allah, saya kasihan suaminya, saya kasihan anak-anaknya. Gitu. Kecuali dia belum nikah gitu ya. Sebenarnya istri siapa, ini ibunya siapa, ini orangnya. Karena kasihan anak-anaknya. Jadi kita kan punya pilihan-pilihannya. Nah, atau kalian-kalian lain, dan alhamdulillah hari ini bahkan ada yang bisa beraktivitas tidak jauh dari rumahnya. Kalau dia bisa mandiri sendiri beraktivitas, atau jenis keahliannya, keahlian yang bahkan bisa online hari ini segala macamnya. Pokoknya diusahakan bahwa rumah kita adalah tempat paling istimewa untuk para wanita. Ya, nanti supaya generasi kita terselamatkan. Ya, terselamatkan dengan baik. Begitu saja. Ustaz, ya. Sebenarnya ibu ayah itu menjadi teladan seperti apa? Apakah hanya sikap perilaku dan tutur kata, ataukah juga cara penampilan kita? Ya, keteladanan itu semua hal, termasuk penampilan. Ada seorang ibu bilang ke saya, Ustaz, saya kan tanya kan, karena saya pernah menyampaikan betapa penting orang tua jadi orang yang mengagumkan dan diteladani. Itu materinya waktu itu. Terus si ibu itu bilang saya, Ustaz, anak saya ini ada yang laki, usia SD, itu senang sekali dia memakai pakaian gitu yang rapi gitu ya. Kemudian nanti dia berkaca gitu. Kemudian nanti kadang-kadang dia cobain celana bapaknya gitu kan. Anak-anak lagi anaknya. Kemudian suka dia pakai celana pendek segini, apa segala macam, kaos ini, kaos ketatnya. Itu gimana saja? Saya bilang karena anak ibu mengagumi suami ibu, mengagumi bapaknya. Ini masalah penampilan. Dia bilang benar, Ustaz. Memang anak ini pengagum bapaknya, dan bapaknya ini memang sangat peduli dengan fisiknya. Itu olahragawan apa segala macam itu, dan suka itu kan. Persis. Anak-anak akan mengagumi sampai penampilan kita. Makanya pasti ditiru penampilannya. Oh, kalau Anda mengagumkan tuh sampai cara nyisirnya sama. Coba perhatikan. Sampai minyak wanginya dibilang, aku mau yang begini aromanya. Makanya kalau penampilan kita salah, anak-anak bisa salah. Kalau penampilannya benar, insya Allah mereka akan tiru kita. Ya? Jadi bukan hanya tingkah laku, itu kan termasuk perilaku sebenarnya. Berpakaian itu termasuk perilaku. Dan dalam Islam itu termasuk yang diatur. Cukur rambut udah bisa diatur. Ya kan? Kan ada cukuran yang dilarang oleh Nabi SAW. Seperti qazah itu. Ya kan? Qazah itu kan dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Itu definisinya para ulama ya. Artinya ini dibiarin panjang, ini habis cepat sini. Ini panjang ya. Atau semua habis tinggal jambul di sini. Itu qazah namanya. Nah, itu dalam Islam dilarang. Tapi lihat tuh anak-anak, dia begitu itu karena dia melihat bapaknya, ibunya. Lihat bapaknya, umpamanya ada segala macam, pasti anak akan mudah menirunya. Kalau tidak, dan dia tahu itu dilarang, bapaknya tidak pernah lakukan, maka anak-anak malah begitu dicukur kan, karena tukang cukur itu nggak tahu. Kemarin itu pengalaman anak saya yang pertama itu, saya pulang itu anak saya udah, oh habis cukur ya kak? Iya habis cukur. Nah sudah, selesai, cuma gitu doang. Saya memang
di hati saya enggak batin nih Pak. Karena enggak tahu dia cukur sebelah di mana. Memang di sini tuh agak sangat tipis kanan kiri sini. Di sininya enggak terlalu tipis. Sore hari kalau enggak salah, itu anak saya nanya sambil jalan tepi. Ini kozak enggak ya? Dia khawatir. Karena itu memang dia tahu itu dilarang dalam Islam dan dia tidak pernah melihat bapaknya cukur dengan cara itu. Dan itu bukan kemauan dia, karena datang ke tukang cukur, dicukur dengan cara itu gitu. Nah, saya jadikan penjelasan. Begitu memang sampai penampilan akan ditiru. Sampai penampilan. Nanti bapaknya kalau suka ngantongin sisir sebelah sini, ngantongin sisir sebelah sini. Ditiru Pak, ditiru apa adanya. Cara bicara, cara kita senyum, cara kita marah, cara kita memberi penghargaan, ini semua akan ditiru. Ya, semua hal. Begitu mau jadi orang tua, orang Islam. Ustaz, ya bagaimana pertanggungjawaban sebagai orang tua yang anaknya adopsi? Oh iya, anak adopsi Bapak Ibu ada aturan. Allah berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Dan itu yang lebih adil di sisi Allah. Ayat ini maknanya adalah kalau namanya adopsi, anak angkat, maka selamanya dia bukan anak kandung kita. Binnya, bintinya itu tidak boleh ke kita. Ya, tidak boleh Ahmad bin Budi Azhari, padahal bukan anak saya, anak angkat saya. Ahmad bin siapa bapaknya? Ya kan, Fatimah binti siapa bapaknya? Nah, itu harus diperhatikan, tidak boleh menyembunyikan nasab. Tidak boleh. Justru anak ketika sudah mulai tumbuh di usia dia bisa diajak bicara, maka harus dijelaskan bahwa kamu punya dua orang tua anak. Kan? Apalah bahasanya terserah. Yang satu orang tua yang melahirkanmu, yang kedua orang tua yang mendidik dan membesarkan. Mulia dua-duanya orang tua ya. Ya kan? Nah, anaknya kan nanya, lo kok gitu? Iya. Jadi kok bersyukur orang tua banyak kan, Masya Allah. Nah ini adalah orang tuamu yang membesarkanmu, yang mendidikmu. Yuk kita sekarang pergi ke rumah orang tuamu yang melahirkanmu. Maka saya punya tetangga juga, Masya Allah, tabarakallah, itu anaknya satu, anak angkatnya tiga. Beliau itu. Dan beliau sejak anak angkatnya itu usia SD, kelas-kelas 2, 1, 2 gitu, itu sudah dikenalkan ke orang tua aslinya. Dan si bapak ibu ini punya kunjungan rutin ke bapak kandungnya. Dibawa kan, diajak main. Itu Masya Allah beliau itu. Nanti diajak lagi main. Jadi sekarang begitu tumbuh itu anak Pak, Masya Allah, karena salah satu dari anak angkat beliau adalah teman seangkatan saya sekolah. Dan sehingga saya kenal baik. Itu Masya Allah betapa dia sangat cinta pada orang tua kandungnya dan sangat cinta kepada orang tua yang mengasuhnya. Makanya jangan coba-coba menyembunyikan nasab, itu dosa besar. Menyembunyikan nasab tidak boleh. Kecuali anak yang memang tidak ketahuan nasabnya. Karena ada yang umpamanya ya enggak ketahuan lah bapak ibunya siapa gitu ya. Dan yang begitu maka Quran mengatakan fa ikhwanukum fiddin. Maka itu ikhwan kalian, saudara kalian seagama. Tetap harus disampaikan. Terus disampaikan. Nah, kemudian tolong dipelajari tentang masalah nasab. Karena nasab berhubungan dengan mahram. Ya. Nah, kemahraman itu kan juga penting, Bapak Ibu. Ya, usahakan dia menjadi mahram. Tentu mahram dalam Islam adalah dengan nasab atau dengan rodoah, dengan susuan. Karena dia akan hidup serumah sama kita, padahal dia orang lain. Nah, itu. Itu tolong juga diperhatikan. Karena dia sudah kita ambil sebagai tanggung jawab kita, maka bertanggung jawablah sepenuhnya untuk mendidik dia sebagai amal soleh kita. Itu amal soleh yang luar biasa, Pak. Ya, amal soleh itu kan setidaknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, yang menunjukkan jalan kebaikan dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ini sekarang anak kita itu tunjukkan diri dengan angkat kita ya. Kita didik dengan baik maka kita akan mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan, nanti dia sebarkan lagi terus gitu. Itulah ada orang tua yang belum dianugerahi Allah anak gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keturunannya segera. Itu begitu. Dia bukan anak angkat. Bukan anak kandungnya tapi dia anak angkat yang dididiknya dan kita bisa menghadirkan kebaikan yang akan terus menjadi pahala buat kita semuanya.
Dan artinya kalau sudah bukan nasab, bukan juga rodoa, gitu ya, maka nanti akan berhubungan dengan banyak hal. Contoh warisan, ya, anak angkat tidak ada jatah warisnya. Maka dari itu kalau bapak ibu punya anak angkat, ya kan, tolong, karena cinta kita kan, maka tolong diberi dia haknya di luar waris. Kalau waris, harta itu adalah harta yang dibagi setelah yang punya meninggal. Maka sebelum meninggal, ya tolong dia diberi. Dalam Islam ada ruangnya, hadiah, hibah, wasiat. Ada ruangnya. Boleh kok, jangan kan anak angkat, orang lain aja boleh. Ya sudah, tinggal dipesankan. Ini rumah ini hadiah buat dia. Gitu ya. Kendaraan ini aku wasiatkan buat dia. Memang ada aturan, diantaranya aturannya adalah wasiat tidak boleh sepertiga, melebihi dari sepertiga warisan. Itu salah satu aturan ya. Nah, kalau lebih harus dibicarakan bersama ahli waris. Kalau ahli waris itu silakan dibayarkan, kalau tidak maka dihentikan di batas maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan warisan. Itu benar-benar jadi panduan. Bagaimana caranya menjadi atau mengajari atau mendidik anak yang berkebutuhan khusus? Ya, Bapak Ibu terhormati Allah, pertama Anda harus sabar betul, karena kesabaran itu berpahala mulia dan Allah memberikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Jadi silakan mendapatkan pahala mulia dengan kesabarannya. Dan anak-anak berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak bisa berhasil di kemudian hari. Bukan berarti dia tidak bisa dinormalkan kembali. Saya sangat optimis kalau ilmu kesehatan Islam bicara sesuai Quran Sunnah, saya optimis bisa dikembalikan yang izin Allah SWT. Nah, cuma memang ini masih perlu banyak eksplorasi para ahli kesehatan. Kemudian juga bagaimana berinteraksi dengan mereka, di salah satu kaidahnya gini, ada beberapa kaidah saya sampaikan, bahwa mereka harus diterima dengan baik, jangan dijadikan bahan ejekan. Maka kalau menyekolahkan ke sekolah itu, tolong nitip ke sekolah itu, carikan yang lingkungannya tidak menjadikan dia bulan-bulanan untuk dibully. Karena itu akan membuat jadi masalah. Jadi carikan sekolah yang memang anak-anak sekolah yang lainnya yang normal itu terkondisikan dia menerima temannya dengan semua kekurangannya. Itu penting sekali. Penting sekali tumbuh itu. Ya, itu saya selalu sampaikan ke teman-teman ya, saya di pendidikan saya juga sama itu saya sampaikan betul, bahwa tolong ini anak-anak ada anak autis, memang teman-temannya harus dikondisikan betul untuk menerima dia dengan baik. Karena begitu diterima, dia hadir sebagai orang yang percaya diri bahwa dia sama dengan mereka. Dan dia bergaul dan bergaul itu kan membuat dia menjadi mulai sehat kembali kan, tidak autis yang hidup sendiri dengan dunianya sendiri gitu. Itu diterima di lingkungan itu penting sekali ya. Jadi tidak boleh Nabi SAW marah besar kalau ada orang menghina fisik. Fisik itu kan bukan kehendak kita. Kita dianugerahi Allah yang sudah begini gitu. Jadi makanya Nabi marah besar kalau ada yang orang menghina fisik, tidak boleh itu. Nah, kemudian saya menyarankan bapak ibu yang anaknya berkebutuhan khusus untuk bapaknya ibunya boleh bergantian membisikkan Quran pagi sore. Dan itu sekalian dia menghafal, Anda boleh meniatkannya untuk meruqyahnya. Ruqyah itu bukan cuma berhubungan jin loh ya, supaya enggak salah paham. Dia tidak hanya urusan jin, karena zaman Nabi ruqyah itu juga bukan hanya untuk jin, bahkan untuk penyakit. Nabi itu pernah kalajengking itu. Itu oleh Nabi dibacakan ayat segala macam. Bukankah kisah si kepala suku yang dipatok ular kena bisa ular itu yang sudah tidak sembuh dengan berbagai pengobatan juga dibacain Al-Fatihah sama sahabat? Ya, artinya bukan hanya urusan jin. Maka tolong dibacakan itu pagi sore. Kalau nanti kan
analisa para ahli ilmu hari ini masih beda-beda, Pak. Ibu ada yang bilang saraf, ada yang bilang apalagi nutrisi, ada yang bilang macam-macam itu. Maka insya Allah laki-laki Quran jadi solusi yang luar biasa. Ya, jadi bacakan pagi sore. Dan suara orang tua itu tidak tergantikan, Bapak Ibu. Boleh sekali waktu Syekh Sudes, ya, boleh Syekh Surem, boleh. Tapi yang tidak dimiliki oleh para masyayikh besar itu adalah kita orang tuanya. Itu yang tidak mereka miliki, ya. Artinya itu anak-anak kita. Dan tentu ada hubungan emosional sangat kuat. Ya kan? Suara. Kalau suara kita sih enggak sebagus masyayikh gitu, ya. Ya, suaranya sembir-sembir dikit enggak apa-apa, tapi itu dituduh diperdengarkan apa. Insyaallah nanti sisanya tinggal pokoknya kalau di Bapak Ibu melanjutkan terapinya dengan mengkonsulkannya kepada ahlinya gitu ya. Ya dipersilakan. Tanyakan terus pada ahlinya, umpamanya oh perlu apa? Nutrisinya ini apa segala macam gitu ya. Dan hari ini para ilmuwan Islam juga terus mencoba untuk melakukan analisa terhadap hal itu. Seorang ahli nutrisi Quran, Dr. Jabir Al-Qudsi, itu beliau mengatakan nutrisi yang beliau berikan ke anak autis itu tingkat kesembuhannya sampai 90%. Karena anak autis itu dia. Ini contoh saja, maksud saya makanya saya optimis betul kalau itu dilakukannya Masya Allah. Itu seharusnya sembuh itu. Dari izin Allah SWT. Ya. Tapi sudah jelas, insya Allah mereka juga bisa tumbuh menjadi orang yang istimewa yang besar. Kita tahu anak autis itu Masya Allah terkadang diberikan Allah SWT hafalan sangat kuat, kan. Di madrasah saya itu level SMP itu yang anak laki-laki yang hafalan Qurannya paling cepat itu anak autis itu baru masuk orang tuanya nangis jadi kerjanya nangis insya Allah gitu ya, karena melihat anaknya perkembangannya sudah gitu anaknya seneng banget ini dengan gadget gitu kan, yang main game, yang mainan ini segala macam itu kerja senangnya. Makanya bapak punya nangis aja gitu. Sudah. Tapi berjalan hanya beberapa bulan gitu ya. Dan Masya Allah, tadi resepnya padahal belum jauh. Kita belum melakukan banyak hal tentang nutrisi, dokter, apa, nah, belum herbalis, belum terlalu jauh sana. Diterima oleh lingkungannya, para orang tuanya memahami juga keadaan anaknya gitu ya. Terus kemudian kan nih, interaksi mereka dengan Al-Quran kan. Itu semua. Sekarang dia jadi rujukan temannya. Dan dia sudah berinteraksi, bergaul sama kita, menyapa, ya, menyapa, disapa, dialog sudah biasa. Walaupun belum sempurna sekali gitu. Nah kalau sudah urusan hafalan, Masya Allah jagonya, Pak. Sekarang sudah kayak ustaz yang duduk dan begini ya, gitu. Matanya kemana, di sini setoran satu, itu setoran yang teman-temannya setoran sama dia. Padahal seusia gitu. Seusia gitu. Setoran tadi bilang, salah. Jadi masya Allah. Insya Allah. Dan saya tanya kemarin, kamu mau selesai Quran 30 juz kapan, Nak? Dia kan baru beberapa bulan ini menghafal Quran. Dia bilang, insya Allah Desember Ustaz Budi. Desember kamu kasih ya, Desember saya selesaikan soal 30 juz. Sebelum Masya Allah, benar-benar dimudahkan. Kamu, ya nanti aku kalau selesai 30 juz diajak umroh sama Bapak Ibu. Ya, Masya Allah gitu, jadi sudah literasi dengan sangat. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Sekedar informasi, dulu pernah ada juga anaknya mau autis. Ya Pak, sudah autis anaknya, cuma non-muslim. Kemudian dia tertarik untuk ini, Pak, mau diajarkan hafal Quran ini, Pak. Saya tanyakan ini, karena memang ya Alhamdulillah beberapa putranya teman-teman kami ini ya rata-rata ya, mereka kesembuhannya dengan Al-Quran, autis ini. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Sir. Waktunya hanya 4 menit, Sir. Tapi ini penting ditanyakan nih, supaya tidak kecewa yang nulis gitu. Ya. Pertama, berapa lama waktu yang ideal untuk memberikan perhatian ke anak bagi pasangan yang hidup ya, berjarak jauh. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik jika harus sering ya, meninggalkan keluarga karena pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saya seorang single parent, seorang ibu.
ya, keteladanan atau porsi pendidikan ya, apa yang bisa diberikan seorang ibu sebagai pengganti peran ayah? Saya rangkum dalam 4 menit, Pak. Ya. Oh, ini materi sendiri, Mas. Rangkum ternyata kerjaan susah. Ini materinya panjang sekali karena biasanya saya bahas detail, Pak. Oke, gini, 3 menit sudah jadi 57, 3 menit sekarang. Bahwa mari kita tiru beberapa yang disampaikan oleh Al-Qur'an Al-Karim, beberapa potret bahkan dalam sejarah Islam. Singkat kata di Quran ada single parent yang suaminya sudah meninggal, seperti kisah Maryam, bapaknya Maryam sudah meninggal dan hanya diasuh ibunya Hana. Atau kisah Hajar dengan Ismail yang Ibrahim ada di negeri jauh. Semua lengkap ya. Atau kalau dalam sejarah Islam, Umar bin Abdul Aziz, orang hebat luar biasa itu, ternyata dididik di Madinah bersama keluarga besar ibunya, padahal bapak ibunya di Mesir. Lengkap bukan? Makanya panjang ceritanya. Nah, apa tuh panduan kita kan untuk tadi semua itu, termasuk waktu berapa lama yang harus diperhatikan. Gini, saya berikan beberapa poin. Pertama tentu bapak ibunya harus tahu, tentu ini juga perhatian penting, dia dititipkan pada siapa. Karena Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar tidak hidup sama bapak ibunya, tapi dititipkan ke keluarga besar Abdullah bin Umar. Oh, siapa yang kenal Abdullah bin Umar kan? Jadi jangan salah nitip. Nanti baru, itu kan rumah tempat tinggalnya, baru nanti bapak ibunya Umar bin Abdul Aziz memilihkan siapa-siapa gurunya. Nah, di antara gurunya itu ulama besar, orang mulia, Saleh bin Kaisan. Masya Allah, orang-orang besar. Nah, jadi jangan salah nitip. Yang kedua adalah walaupun Ismail alaihissalam tidak pernah bertemu bapaknya yaitu Ibrahim, tapi begitu Ibrahim datang kemudian menyampaikan, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk fanzur madza tara, aku mimpi nyembelih kamu nak. Tuh anak langsung jawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah bisabirin. Ayah lakukan saja. Itu anak soleh banget dan nurut sama bapaknya padahal tidak pernah bertemu bapaknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah sang ibu atau siapapun yang dititipi harus menjadi penjembatan untuk orang tua atau ayahnya di negeri jauh. Jadi sering-sering ngomong ya kan? Jangan malah menjatuhkan itu, bapakmu gak pernah pulang-pulang lagi itu ngeset. Jangan jatuhkan dia, karena kalau begitu jatuh orang tua pulang dimusuhi itu orang tuanya. Jadi tetap harus, karena cinta kekaguman itu sangat penting, jangan jatuhkan. Manusia gak ada sempurna, ya kan? Nah, itu jadi ibunya pokoknya atau siapa yang di rumah jadi jembatan untuk mengantarkan di situ. Silakan dengan banyak cara, ya kan? Dengan banyak cara, dia bisa menceritakan apalah si, apa kehebatannya, menunjukkan apa aktivitasnya, fotonya, apa segala macam bisa, kan? Silakan. Dan kemudian kebijakan bahwa satu lagi terakhir adalah hadirlah orang tua itu dengan kebijakan walaupun di tempat jauh. Karena Umar bin Abdul Aziz itu waktu bapaknya dapat laporan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu terlambat sholat gara-gara nyisir, yang membuat keputusan menghukum bukan gurunya yang laporan, tetapi bapaknya yang di Mesir ngirim tukang cukur. Digundul itu anaknya. Digundul, habis itu kan gak nyisir lagi, udah gundul. Itu yang menyebabkan dia. Makanya hadirlah dengan kebijakan. Makanya dikoordinasilah dengan yang menunggui anak ini atau tinggal dengan siapa. Umpamanya dia tinggal sama ibunya, bapaknya jauh umpamanya, maka sang ibu harus punya kebijakan. Sekali waktu dia bilang, nak, yang begini ayah yang memutuskan, yuk kita telepon ayah. Gitu, walaupun ibunya bisa memutuskan, anaknya minta aku beli ini, ya kalau yang ini bisa, tapi yang ini yuk kita telepon ayah. Anda boleh koordinasi di belakang layar dengan bapaknya, tapi ada itu, oke? Anda telepon segala macam, kemudian nanti anak merasakan kehadiran sang ayah di tempat yang jauh itu. Gitu? Sudah lewat 1 menit tadi. Terima kasih Ustaz Budi. Sebelum diakhiri, mohon kami di sini diberikan kata kunci agar kami senantiasa mengingat apa yang diberikan Ustaz Budi hari ini. Ayat mudah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala
yang harus kita selalu pegang kuat adalah bahwa anak-anak itu adalah anugerah yang luar biasa yang diingini oleh banyak orang yang belum punya anak. Maka syukuri itu dan pegang kuat-kuat syukur itu dengan melaksanakan ketaatan di rumah-rumah kita. Karena siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahi nikmatnya, anak-anak terus jadi soleh dan seterusnya. Dan jangan sampai kita ingkar nikmat Allah, kita abaikan mereka, karena pengabaian kita terhadap nikmat Allah akan berujung pada azab Allah yang pedih, dan itu akan menjadi siksaan dalam hidup.